العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Maka harus berbuka dengan ijtihad, dengan ufamo wirid, seperti segala waktu sembahyang. Cuba kita hundur kelik sikit. Hari itu tu duk wasa sepamuti tengah dah. Kita hundurginya, ia kata dan sunat bagi yang puasa bersegera berbuka. Itu pala cerita dia. Manakala kita ni puasa, salah satu daripada perkara yang sunat bagi orang puasa, iaitulah menyegerakan buka puasa. Nah, inilah setengah-setengah ulama dia sebut kata, ini salah satu daripada amal, salah satu daripada ibadat yang tubik mari dalam bentukannya setuju dengan nafsu kita. Nah, ini salah satu daripada ibadat yang setuju dengan nafsu. Kita bila kita puasa, nah, nafsu kitanya dak nak buka ngak-ngak dah ni. Dak rasa nak buka, dak rasa nak buka, rasa nak buka. Tiba-tiba syarak mari suruhnya bila kita cerak kata waktu buka puasa tu sudah masuk dah, maka kita kena segera buka. Jadi syarak mari suruh, syarak mari tekan tu, ia panggil bertetel dengan kehendak nafsu kita. Nafsu kita pun nak kot tu juga. Nah, syarak mari tekan pun jadi sejalur dengan kehendak nafsu kita. Tu jaga-jaga tu. Nah, maka mesegera ke buka ni, ini setengah daripada ibadat. Nah, nafsu kita ni bila sebut kata ibadat tu, ia kurang lawan selalu dah. Ia tupu selalu dah. Bila kata ibadat-ibadat ni, nafsu kita tupu. Nah, cuma ulama kata, inilah salah satu daripada ibadat yang bertetek dengan kandok nafsu kita. Gitu. Hatulah ia kata sunat bagi yang puasa tu bersegera berbuka. Nah, dan metakhirkan sahur. Takhir sapa setara mana sunat kita takhirkan sahur ni, sekira-kira jangan jatuh pada waktu syok. Tu takhir gi hingga sapa jangan jatuh di dalam waktu yang kita duk papah, duk rasa wawih kata malam ni ada ke tak ada dah? Ada ke tak ada dah? Ada ke tak ada dah malam ni? Tak akhir lagi jangan sapa tangga tu.
Kalau siapa tangga tu tu tak disuruh oleh syarak juga lagu tu. Gitu. Baik. Bila benda-benda saat ni tu sunat, atau bawa masuk, dia panggil fata fri'iyah lah ni. Tak kala sunat bagi orang puasa tu bersunat bagi orang puasa tu bersegera pada buka, maka harus berbuka dengan ijtihad. Neh, apa yang boleh? Maka harus berbuka. Apa makna harus? Ya, ini syarat benawi kita buka. Buka saat ini itu, buka-buka dengan ijtihad. Baca gitu. Ya, orang dulu ni, ya suka. Ya suka dalam kitab karangnya dia ni, capur bahasa-bahasa lain kata. Dah. Khususnya oleh kerana kitab Jawi ni dia beranak mari daripada kitab Arab, maka ia sukalah dalam kitab dia tu capur kelimah-kelimah Arab. Ijtihad ini kelimah Arab. Nah. Tu dia. Ya benda ni perangan ni ni lama dah weh. Bukan baru-baru dah ni. Supaya kita lah ni eh. Kita lah ni kadang-kadang kita bercakap tu capu siye gatik Melayu gatik orang putih gatik kita capu. Ha ni. Jadi benda-benda ni ni berlaku lama dah dalam masyarakat Malaysia ni. Nah. Dia kata maka harus berbuka puasa. Berbuka yakni berbuka puasa buka saning dengan ijtihad. Ijtihad tu apa dia? Ijtihad iaitulah ulama ta'rihnya bazlul wus'i fi tahsilil matlubi. Atau mana ijtihad? Bazlul wus'i fi tahsilil matlub. Memberikan akal kesungguhan kita pada menghasilkan benda hak kita nak. Nah, nanti dia panggil ijtihad. Kalau kita nak surah pun jadi Melayu sikitnya, ijtihad tu gapo? Yani kita kena bersungguh sikit untuk buat kajian. Itulah dia panggil ijtihad. Nah, bersungguh-sungguh pada buat kajian satu benda supaya boleh benda hak kita nak. Hati dia panggil ijtihad. Nah. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia sebut dia dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dia katakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari dia puasa, tak kira puasa fardu ke ataupun puasa sunat, pada hari Nabi kita tu puasa, dia kata ba'asa rajulan. Bawa dekat nak jatuh matahari, Nabi kita bakit kan, Nabi kita suruh seorang laki-laki. Seorang laki-laki ni pergi kano? Tubik pergi di satu tempat. Lepas tu laki-laki saat ni tu sentiasa. Sekali dia tengok kau balik jatuh. Sekali dia tengok kau balik naik. Ya sahabat gelak ni balik naik dulu dah. Haa tu dia. Lepas tu sekali pula dia tengok balik jatuh. Sekali dia tengok balik naik. Sekali dia tengok balik jatuh. Nah. Bila dia berasa kata cerak dah. Matahari itu sudah jatuh. Maka laki-laki sani ia giwayatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya matahari sudah raib dah. Pada ketika itulah Nabi kita berbuka puasa. Nah, daripada hadis sani ulama fiqh ia istimbak hukum tubik lagu mana? Kita nak buka puasa dengan secara berjadah tu tak boleh. Tak boleh. Nah. Hanya kita boleh syarat benar kita buka puasa tu bila? Selepas daripada kita buat kajian dengan secara cerak dah.
kita buat kajian dengan secara kita kata, hah, waktu dia sudah masuk dah. Pada ketika itulah baru dibenarkan kita ni berbuka puasa. Nampak tak tu? Ah, itulah. Dalam kitab ni kata, maka harus berbuka dengan ijtihad. Apa makna ijtihad? Yani bersungguh-sungguh pada buat kajian di atas satu-satu benda supaya meyakin kata waktu tu sudah masuk dah. Supaya meyakinkan baginya bahawa matahari sudah jatuh dah. Ah, pada ketika itulah baru boleh buka puasa. Eh, ijtihad ngagapo eh? Ha, ya maklumlah jamin nu je po tak ada. Dek. Ah, gak nak buka puasa nak semayeh. Mai pasal tu. Jamin kita lah ni tak apalah ada je. Kita koci jam molek ke dah. Ah, molek-molek lagi kita ambil 3 utih je. Tak usamo lepas tu bawa siapa masuk ha supo 3-3 utih ni. Nah. Kadang-kadang masalah je ni jadi juga weh. Kita buka puasa di masjid. Kita buka puasa di masjid atau demo padah ke buka puasa rumah demo. Hak tu hak duk bucun waya atas. Jangan siapa dah weh. Eh, geno duk nak puasa cerah lagi ni. Tanya hak bucun ni pula siapa dekat hak demo. Eh, hak kawin ada 2 minit lagi. Tanya hak sorin pula. Eh, hak kawin ada 3 minit lagi. Bapa jadi gitu eh? Mazhab lain-lain ke kan? Tanya sorin ni, ya ayat tu, hak kita siapa dah. Tanya sorin ni, hak kawin ada 2 minit lagi. Eh? Tanya hak saya lagi, hak kawin lebih 3 minit dah. Jadi salah boh kita orang nak buka ni, salah boh nak pakai hak mana? Ah, tu patut kita jaga. Patut gak kita buka. Buka dah. Nah, kita buka sudah siap ambil watama sute ke makan sudah. Nah, minum air segelah atas muktada je hak yo ayat tu siapa dah. Duduk dalam 5 minit baru orang baik. Sudahlah dah. Eh? Ah, puasa tu apa nak kata tu eh? Tengok kita nak ngaji belakang setari dah. Ah, sebab itulah nawayat kata je ni kita betul molek. Kita betul molek. Dah. Ah, gismaya sah tu, gismaya sah sejik ha kita betul siap-siap je kita. Tengok ngak betul kedok ngak je hak dok sakut di sejik ni betul kedok je kita ni. Ya kadang-kadang ya tekah duk tekah tu eh. Seminggu ya teralih sikit. Dia kata. Menek dia kata. Ha, seminggu ya teralih sikit. Seminggu ya teralih sikit. Ha, tu sentiasa kita kena duk perhati semua di jen. Ha, itulah dia kata. Dengan ijtihad. Ijtihad dengan ufamo wirik. Ha, lah nah. Kita misal gini. Kita kata kemarin ni kita wirik dalam bentuk kayaknya kita berzikir. Kita misal kita kita berzikir mula daripada puyen ni kita kata mula daripada kita lepas maya zuhur. Kita misal kita duduk berzikir mula daripada lepas kita semaya zuhur ni bolehnya 10,000 kali. Kita kata gitu. Boleh 10,000 kali. Dah. Dengar tak ada gaduh. Dengar tak ada laju. Dengar tak ada lambat sangat. Kita berzikir mula daripada periyat tu. Bolehnya 10,000 kali. Ketika boleh 10,000 kali itu. Kita yakin dah situ kata waktu buka puasa sudah masuk. Adalah pedoman kita hari pertama tu. Nah. Ha, tu dia. Baik.
Ulama fiqh kata, petang esok. Petang esok ni, tak ada kita kena perhati dah matahari jatuh ke tak jatuh. Hanya kita berzikir sakut pria kemarin. Kita berzikir sakut pria kemarin. Dengan tak ada laju, dengan tak ada lambat sangat, supaya dengan hak kita berzikir kemarin. Kita berzikir kemarin boleh 10,000, waktu buka puasa masuk. Maka kita berzikir hari ini boleh 10,000. Boleh cukup tanah 10,000, boleh dah buka puasa. Faham tak tu? Itulah dia kata, masuk dalam ijtihad juga tu. Nanti panggil ijtihad ufama wirid. Itu kita misal hak berzikir. Misal hak lain tak apa. Kita lepas maya zuhur, kita baca surah Kul huwallahu ahad. Nah, baca ginya boleh 5,000 hari pertama. Bila boleh 5,000 tu, balik hujung tu, tekah kita boleh 5,000 tu, kita perhati ah, waktu buka puasa boleh dah, yakin dah aku ni, kata waktu buka puasa masuk dah hari pertama tu. Maka hari yang kedua, hari yang ketiga, kita baca Kul huwallah pria tu, bila boleh 5,000 kali, boleh kita buka puasa dah. Tapi kena baca supaya hari pertama tu lah. Jangan dia laju sangat, jangan dia lambat sangat. Baca biasa-biasa supaya hari pertama. Bila cukup 5,000 kali, maka bolehlah kita berbuka puasa pada ketika tu. Masuk di dalam kata ijtihad dah. Ini dia panggil cara yang duduk surah jamai 400 tahun dulu. Jamai 400 tahun, jamai 500 tahun dulu, jamai 300 tahun dulu. Gaklah ni Allah Ta'ala uwi kemudah untuk kita buat amal ibadat dalam bentuk ke alat-alat moden, alat-alat canggih ni dah. Kita sepenuhlah untuk buat amal ibadat. Nah, pentingnya kita koci jewi betul tu pun kalau hari-hari tak ada orang sia seorang azal. Pah, kalau hari orang siara seorang band tu kak, ahok tu lebih senang lagi bagi kita. Nah, walah tu. tapi kakak-kakak ni kita tak boleh tinggal sangat weh. Nah, kakak-kakak ni kita kena cadang taruh. Apa lah weh? Kita cadang taruh weh. Nah, cadang taruh kat mana eh? Supaya orang tua dulu ya cadang pelita minyak gas lah. Orang tua dulu ya beringat cadang liye. Bapa tu? Kita duk pakai elektrik dah lah ni. Tapi bila lagi berlaku elektrik tu mapuh, api tu mapuh, kita tak ada kena bergaduh muka pelita minyak kita tak ada dah. Kita tak ada kena bergaduh muka liye kita tak ada dah. Kenapa? Itu dia. Ia kakak persiapan ni kita kena jaga. Jangan kita ketinggal lah. Kena cadang taruh mana benda-benda tu. Bandingnya dia nya seperti segala waktu semahyang. Itu dia. Seperti segala waktu semahyang. Ni kalau kita mengaji dalam kitab Arab, ia panggil kahlit tangzir. Ia panggil itu. Bandingnya dia nya seperti segala waktu semahyang. Seperti pada pihak mana? Ia panggil wajah syabah dia buat. Seperti segala waktu semahyang, yakni pada pihak subutnya dengan ijtihad. Itu wajah syabah dia. Seperti waktu semaya, yakni pada pihak subut dia tu dengan jalan ijtihad. Supaya waktu buka puasa tu sabit dengan jalan ijtihad,
waktu semaya pun sabit juga dengan jalan ijtihad. Nah, gitu. Sebab itulah ulama fiqh duk sebut. Musim hujan baru ni. Musim hujan baru ni nanti yang matahari tak nampak ke? Kita nak tahu kata gelicir ke tak gelicir matahari, tak tahu lah muka tak nampak. Lepas tu kebetulan je kita pun nak pergi tak boleh. Je kita dah. Muka kita tak ada duk padu mana ke je jarum ya tu. Duk pakar ambil cobodi itu aja. Jarum tak ada duk padu mana. Kebetulannya hari tu kita tidur. Kita tidur pada pah-pah pukul 9 pagi, pukul 10 pagi kita tidur. Bangun-bangun mari, aku tidur ni lama dah ni. Waktu zuhur masuk dah lagi ni. Nampak tak tu? Boleh tak weh kita bangun tidur, kita nak ambil air semayah, pergi semayah lah. Boleh tak lah kata? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita nak cek berdomai dana tu. Nak semayah tu nak cek berdomai mana? Ulama fiqh kata, belum daripada kita nak semayah tu. Kita kena buat kajian dulu sikit sebanyak. Kita kena buat ulai kaji dulu sikit sebanyak. Waktu zuhur ni masuk ke tak masuk lagi. Cari. Cari apa saja pun. Supaya boleh kita iktimat. Boleh kita pegang. Kata waktu zuhur ni sudah masuk dah. Barulah pada ketika tu. Kita usali fardu zuhri boleh. Kalau kita nak pergi semaya dengan duk berjadah, berabar gitu, hukum dia tak jadi. Itu dia. Pasal apa? Saat ni dia kata, nak boleh semaya waktu, nak boleh semaya fardu zuhur, mestilah kita kena ijtihad tentang waktunya masuk ke tidak masuk. Bila kita ijtihad dah, buat kajian dah lebih kurang, nah, dengan secara kita cuah kesungguhan kita untuk nak weh hasil benda tu, nak weh tahu kata waktu tu masuk ke tak masuk. Nah, pada ketika itulah baru boleh kita semayang. Tu. Setelah kita yakin kita cerak atau masuk dah weh dengan kaji aku sebanyak sana tu masuk dah. Semayang boleh. Nah. Gitu dia. Itu kata seperti segala waktu. Jadi hak ya kecek sini tu dengan ufamo wirik. Nah, ufamo wirik tu apa? Seperti kita kata berjahit. Tu hak mari dalam bukan betul ke wirik tu. Nah, berjahit ia sebut dalam kitab Muniyatul Musalli. Nah, berjahit dia kata. Tu. Tiada dengan zon. Tiada dengan zon. Apa makna tiada dengan zon? Yani tiada harus berbuka puasa dengan zon akan masuk waktu. Atau makna tiada dengan zon? Nah. Tiada dengan zon yani tiada harus berbuka puasa dengan zon akan masuk waktu. Tak leh. Ia kena yakin. Nah, ia kena yakin. Lepas tu nak jadi yakin telah ia duduk surah saat ini tu. Nak boleh tubik jadi yakin. Di antaranya, ia telah tubik mari dalam bentuk ke kesungguhan kita pada wak kajian masuk ke tidak masuk waktu. Dengan kajian kita saat ini, bila kita yakin kata masuk dah, maka bolehlah kita berbuka puasa pada ketika itu. Adakah? Gitu. Apa pasal yang boleh kata tak harus kita buka puasa dengan jalan zon masuk waktu? Ini ilat bagi kata tak harus berbuka dengan zon.
Kerana asalnya lagi tinggal siang. Itu dia. Jadinya tu payah nak rojak sikit tu. Kerana asal lagi tinggal siang, yakni siang hari. Nah, sebab dia kata kerana asalnya, humbi dianya siang hari itu masih dok-do lagi. Apa pasal? Boleh kata siang hari itu masih tinggal lagi. Kerana malam-malam nak jadi malam tu ia kena lalu kok tu. Hati ilak ya. Gak bila hok balik baru nak mari tu tak cerah. Kita kena hukum kata hok balik lalu gi tu masih ada lagi. Tanya tak surah kita tu? Nampak dah? Ia malam-malam ni ia baru mari. Malam-malam tu ia panggil benda aridi. Ia panggil benda hadisin. Benda hok baru nak mari. Siang hari tu ia panggil benda hok dah. Sebab ia duduk lek tu eh. Siang hari duduk lalu gi. Fah, masuk malam. Hak malam tu ia panggil benda hok baru mari. Gak bila kita tu tak yakin kata benda hok baru mari tu sabit dah. Bila kita tak yakin kata benda hok mari hok baru mari tu dah dah berlaku dah. Pada ketika tu kita kena pakai hok asal. Sebab itulah dia kata kerana asal ia telah tengah hari. Lagi tinggal siang. Siang hari itu masih tak ada lagi. Nak wicerak kata siang hari itu habis dah tu kena dengan berapa? Kena dengan kita yakin kata malam itu mari dah. Ha, pada ketika itulah baru kita kerak putus kata oh siang hari ini tak ada dah weh. Ha, ketika itulah boleh kita berbuka puasa. Ingat dah. satu habis. Dan dengan yakin ini ia panggil atah pada kata dengan ijtihad. Dan sunat bagi yang puasa bersegera berbuka. Tak kena. Maka harus berbuka. Sakut situ je. Maka harus berbuka, yakni berbuka puasa dengan yakin. Yakin apa? Yakni yakin dengan keadaan jatuhnya matahari. Yakin hok tu. Balah mana hok yakin kata dia tu jatuh dah tu? Seperti melihat kali itu kita terdekok ni tak apa hok sana. Dan dengan yakin yakni yakin masuk waktu berbuka. Kita uji dia lain sikit uslub kecek dia. Nah. Maka harus berbuka puasa dengan yakin. Yakin apa? Yani yakin dengan masuk waktu untuk berbuka puasa. Balah mana hok kita yakin kata waktu buka puasa sudah masuk dah? Balah mana? Misal dia. Seperti melihat jatuh matahari. Tu. Kita nampak cerah dah kata matahari ni jatuh dah. Nah. Tu dia. Ya sini ni ulama dah bahasnya dah. Dia kata kita seperti melihat jatuh matahari ni ya kiranya ia telah aifi ra'yina. Nah, artinya pada panenge kita. Duna ma fi nafsil amri, tidak pada barang yang ada pada diri perkara. Nah, tu ulama dia berkata.
Nah, kata kita tengok matahari jatuh tu, yakni zahir benda tu tu pada pandangan, pada pelihat kita. Pada diri perkara lagu mana, awak tu kita tak tahu. Bahkan tempat ia jatuh tu pada mana, tak tahu, kita tak tahu. Cuma kita tengok, jatuh. Nampak turun balik, jatuh. Ha, kita perhati situ. Perhati, perhati, perhati. Tengok, bulat teh dia tu sudah lenyap raih habis dah. Nah, namanya matahari itu sudah jatuh atau matahari itu sudah raih. Pada ketika itulah syarat benawi kita tu buka puasa. Pasal apa? Kerana kita sudah yakin dah kata matahari itu jatuh. Pada diri perkara ia jatuh sungguh tak? Pada diri perkara tu dia raih sungguh tak lagi? Hak tu syarat tak ada tekan kita suruh korek siapa tangga tu. Ada tak? Itu dia. Sebab tu lah ulama dia berkecek khususnya pada bab waktu semaya. Ia kata waktu semaya masuk waktu zuhurnya dengan gelicir matahari. Gelicir matahari itu ai fi ra'yina, pada pandangan kita. Duna ma fi nafsil amri, tidak pada barang yang ada pada diri perkara. Bermaknanya kita lengok tengok ke langit, nampak kata matahari itu sudah berlaku gelecoh dah daripada pertengahan langit tu waktu zuhur masuk dah. Lepas tu pada diri perkara dia gelicih dah lagi tu. Pada diri perkara tuai dia sendiri tu gelicih sungguh dah lagi. Hak tu syarat tak ada berarti tah kita dah. Tu dia. Nah, pasal apa? Kerana hak kita dah tengok tu pun zat matahari kedak lagi tak tahulah, kita kata bayang ke cahaya ke, tapi tak apa dah. Syarat benawi kita pegang dah dengan benda-benda lagu tu. Tengok dia. Ini dia panggil kemudahan untuk hamba dia. Tuhan buat untuk kemudahan bagi hamba dia nak buat amal ibadat. Ia kata seperti melihat jatuh matahari. Hak ni yakin ni. Hak yakin. Dan harus makan sahur. Dan jikalau dengan syok, pada lagi tinggal malam sekalipun. Ini wayang. Dan harus makan sahur. Goyoh pada kata haruh kita makan sahur ni. Dan jikalau dengan syok, pada lagi tinggal malam sekalipun boleh kita makan lagi. Itu dia. Kita jaga tengok, kita jaga mari je pun tak ada. Nah. Lepas tu jaga-jaganya. Kita berasa kata malam ada lagi ni. Nah, malam masih ada lagi ni. Sekaligus telitah mari lagu tu. Ada cerak kedok naik pajan dah apa. Sekaligus cerak atas itu. Kalau orang hajak berjudi antara dua-dua pendapat sana, kita tak berani nak main hak mana. Nama je ni syok. Pada ketika tu, fekoh pergi kerak sini kata, boleh lagi mu makan sawah. Tengok ni. Boleh lagi. Lepas tu makan sawah ni kena jaga lah. Lama dia mau kata makan sawah tak ada habis. Nak buat lah. Nah. Lipah makan sawah tak ada habis. Bazir pula. Misal dah. Ya gini. Teknik cara makan sawah pun kita kena berhenti juga. Nah. Mengikut Syekh Al-Hulaimi. Dia kata, makan sahur ni sunat.
Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakatun au kamaqah. Hendaklah kamu bersahur kerana sesungguhnya ada pada makan sahur tu itu ada barakah. Nah, Syekh Hulaimi kata ada satu masalah weh. Makruh kita makan sahur. Nah, ini buka tengok dalam kitab Nihayah wa Syekh Ramli. Dia kata ada satu surah dalam fiqh ni makruh kita makan sahur. Ah, tu dia. Balah mana masalah hak makruh kita makan sahur? Iaitulah kita makan tu makan kenyedah. Lepas tu kita pergi makan tambah pula. Ha, tu hukum dianya makruh. Nah. Ha, gitu. Kita makan kenyedah. Makan nak tidur dah. Nak tidur tu kita isi, 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 isi kemah cik dah. Perahu kita ni. Lepas tu boh jaga pukul 4-45 minit tu. Perut kita ni dia rasa senak lagi. Perut kita dia rasa senak, dia rasa ketak lagi. Nah. Ha. Pada ketika tu, setengah ulama fiqh, ia hukum kata kita makan sahur pada ketika tu, ia panggil makan fauqa syiba. Maka di atas hak kita kenyedah. Pada ketika tu ia kata makruh kita bersahur. Ia katalah. Nah, sebab apa? Kerana sarap dah tu. Hak duk nanti dah tu sarap mulai dah. Lepas tu kita pergi tindih pula tu. Nanti ia kata makruh. Lepas tu dia mahu sekali lah. Oh, kalau itu nisbah pada demo tu, tak ada fadilat sahur. Tak ada barakah sahur. Sebab ia nak makan sahur, ulama kata tak boleh makan pada ketika tu sebab sarak dah tu. Kalau muri kacang tambah pula, duk jatuh kot jalan makruh pula. Lepas tu nak buat lagu mana? Ia nak ambil fadilat bersahur juga nak buat lah mana? Ia kata pada ketika tu, dia kena sahur saat ni tu. Ia mari dalam bentuk kainnya bitanawuli qillati ta'am. Kita makan sahur pada ketika tu, kita makan dalam bentuk kain mencapai kain sedikit daripada makan. Ambil utama sutir, air segelas, sudah. Atau makan bentuk kain tu. Gak kalau kita makan sahur mari dalam bentuk kain tu, guna masa sutar sangat. Nampak tak? Guna masa dah lama mana aja. Ambil orang tamah sutih, air setengah gelas kok. Mama buruk-buruk-buruk-buruk, buah hecah malek, gok-gok-gok teh air. Tak sampai 2 minit, sudah kita makan sahur. Nampak tak tu? Ha, pada ketika kita syok, masih ada ke tak ada, waktu untuk kita bersahur saat ni, kita gunalah cara tu paling kena pada tempat. Tak usah kata duk perak demo, suruh perangak sup, perak demo, suruh perangak gula, suruh panah nasi. Ha, aku tak boleh telan ni nasi sejuk sepah-pahnya ni. Ha, lagu tu khabar-khabar orang baik perang dengan demo dapur pula. Nah, ha, pada ketika tu kita kena rebut peluang. Akunya, nak tak nak, aku nak ambil fadilat, sudah. Buku kenyai ke tak kenyai, hak tu kira semula. Pasal apa? Kerana lah ni, kalau duk main pesen tu, muja tak muja, habis masa tak ada nak makan sahur. Lupuk dua panggil. Nah, tu kita kena reti cara dalam bentukkan kita bersahur. Ya? Kalau nampak kata masa tu duk syok, ada ke tak ada, ada ke tak ada, kita ngaji hari ni nya, kita duk balik ada. Bila duk balik ada, cara hak kita nak makan sahur saat ni, kita guna cara hak ulama royak sana. Bitanawuli qillati ta'am. Dengan kita mencapaikan sikit daripada makan ni, ambil wah tamah sutih ke.
Wazabik boleh dua otik, tiga otik. Amah berat, 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 berat. Tak air segelas, sudah. Oh. Tengah-tengah kita duduk makan sahur, hayam kukuk. Ada juga hayam kukuk pukul satu. Hayam ngigar. Nah. Ada hayam kukuk. Ayah kukuk pukul satu ada dah. Eh, kadang-kadang pukul sebelah pun ada. Eh? Haa, pukul dua belah pun ada tak email tu. Tak apalah. Dia tanya kata, tengah-tengah kita duduk makan tu, ayah kukuk. Ayah kukuk tu kita tanya hati kita. Ayah kukuk, dia kukuk ngigar ke? Ataupun kukuk yang masuk subuh. Dia sahabat gini, dalam kitab duduk kecek juga, buku kukuk ayam. Nah. Jadi boleh jadi pedoman juga dia. Allah. Eh, kita ni kadang-kadang tak tahu apa buku ayam kukuk ni. Dia bagi buka tengok di tepi kitab Kifayatul Muhtaj. Hak Syekh Daud Rahimahullah tulis. Kitab Kifayatul Muhtaj tu. Di tepi tu. Nah. Di situ ia sebut. Tapi ulama lah hadis tu tak tahulah. Ulama sebut. Segala benatai-benatai hak bersuara duk berteriak tu ada arti bagi dia berlaku. Berkatak teriak tu berarti gitu, burung teriak tu berarti begitu. Hayat kukuk ni tu berarti kalau kita nak tafsir, nak tafsirnya maksud lagu mana? Waktu dia berkukuk tu dah. Dia kata uzkurullaha ya ghafilin. Uzkurullaha ya ghafilun. Hendaklah ingat olehmu akan Allah Subhanahu wa taala hi segala orang-orang yang lalai. Tu maksud ia kukuk. Maknanya ayat dia duk tazkirah, duk bui peringatan pada kita oleh kerana kita ni duk lalai pada ah tu. Maka Yesus kita tu ingat pada Tuhan. Uzkurullah ya ghafilu. Hendaklah ingat olehmu akan Allah hi segala orang-orang yang lalai. Nah, gak jadi nampaknya jadi pelik sikitnya betul ni. Kita nak tidur tak leh, hayya dah main kukuk tapi telinga mana tak hayya ni bengong sungguh. Turun pergi, buat kayu sekutuk, pengkong pun gak puan, 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 atas dia. Ha, tu jadi dia panggil tak berapa reti cara tu kita tu. Kita tu dia panggil tak berapa reti cara dengan hikmat yang Allah Ta'ala buat. Nah, kali itu atas muktada surah itu tu nak lagu mana? Bila kita dengar ia berkukuk, paling-paling rendah sekali. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tu paling rendah sekali. Ataupun bila kita dengar ia berkukuk, Astaghfirullahalazim. Ha tu dia. Nah, ha tu bawa jadi masuk. Bawa jadi mutabakah dengan kehendak ia berkukuk. Nah, buat apa? Kerana ia berkukuk tu tujuannya nak tambih pada kita ni. Supaya kita ni ingat pada Tuhan. Agak bila kita dengar ayam kukuk, selalu kita pun sambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ataupun Astaghfirullahalazim. Ataupun La ilaha illallah. Ha? Jadi gitu. Ada doa lagu tu eh? Tak ada lah. Tak ada. Ada hak sekali-sekala, eh penatah ya ni. Serabut aku nak tidur pun tak boleh ni. Sebasah tu. Ha, pakal hak kukuk pukul sebelah pun, ha, ayah tu mengigar. Ayah tu mengigar sebab ia tidur petah. Ha, agak ia tanya saat ni kata, kita tengah-tengah duk makan sahur ni, ayah kukuk. Lagu mana tu? Ha, ni kena tengok lah.
Kalau hayai kukuk tu mengikut hak kebiasaan marinya, bila dia kukuk waktu subuh masuk. Nah, kita duk perhati hayai ni ni, bila dia kukuk cerak waktu subuh masuk dah. Nah, pada ketika tu sawah dalam mulut kita tu kita kait tubik. Kita kait tubik. Nah, ha, kita kait tubik hak dada dalam mulut, hak telah gidah tu tak apalah. Lepas tu kita pisah cuci ke mulut kita, pisah berkomo, pisah cuci sudah siap. Ha, tak apa, puasa kita tu masih terjadi. Ha, cuba tengok. Cuba tengok deh. Ia kata, dan jikalau dengan syok pada tinggal malam, yakni sekalipun, itu isyarat pada wayah. Sebab apa? Ha, faham di ilah ya. Kerana asanya lagi tinggal iyo. Nanti. Nah, ya bila kita syok, bila kita syok antara ada ke tak ada, ada ke tak ada, ya kena tengok. Asal dia mari lihat ana. Oh, asal dia mari lihat ada weh. Nah, ha, pada ketika kita syok, kita kena pegang lihat ada dulu. Malaikat ginya tepah. Oh, ada dia putus dah weh. Ha, pada ketika itulah baru kita boleh pegang lihat hak baru mari. Ha, kok? Apa tu? Kita dok syok kata, "Ih, malam ni ada dak lagi?" Tak berani nak pergi, tak berani nak ambil putusan itu mana-mana sah tu. Balik kata habis dah pun tak berani. Balik kata ada lagi pun tak berani. Itu syok dia panggil. Idraku tarafaini ala sawak. Nah, pada ketika kita duduk syok, duduk meneti dua-dua tu tu sama berat, maka kita kena klik pada asal. Gak asal yang mari lihat mana? Asal yang mari balik malam kan? Ya kan? Haa, pada ketika tu kita kena pergi kata, oh malam ni masih ada lagi. Lalu itulah, bila malam tu masih ada lagi, dibenarkan kita untuk makan sawah. Dia kata, kerana asal lagi tinggal iyo, iyo asal. Lepas tu, maka sah posonyo poso bagi seorang yang make sahur dalam keadaan betul ke syok sana. Poso dia tu sah. Kata poso tu sah. Ha, kait lagi. Ha, ni kena-kena tepat hak jadi kokek-kokek ni kita kena reti molek ni. Kata poso dia tu sah. Kata poso dia tu sah. Jika tiada nyata gholat. Kait lagi. Jika tiada nyata gholat. Baca itu. Gholat yang ni salah. Sekiranya kalau tak nyata salah. Deh. Poso kita tu masih duk sah lagi. Deh. Balah mana tak nyata gholat. Taswih. Dengan bahawa nyata sebenarnya. Nah, tu tak, tak apa nak kerti lagi. Kecik kita, kita tambah sekelimah lagi. Kita tambah sikit lagi. Dengan bahawa nyata sebenarnya, bahawa malam itu masih tinggal lagi. Takdir kot tu, takdir kot tu. Dengan bahawa nyata sebenarnya, ya ni, nyata sebenarnya, akan bawa somale tu masih tinggal lagi. Hah. Puasa kita tu sah dia kata. Sah. Nah. Atau tiada nyato sesuatu. Nah. Lepas daripada kita makan sahur saat itu sudah ligah dah lah kita makan sahur tu. Tak ada bunyi orang be. Eh, lama juga. Kita duduk kerak. Eh, orang tak ada bel lagi ni. Bermaknanya ketika aku duduk bersama-sama ni itu, masa waktu malam masih ada lagi. Itu pun sah juga puasa kita. Gitu.
Nampak tu dah. Ha, tu dua bentuk ke tu, puasa kita tu sah. Hak yang kita kerja sahur di dalam waktu syok. Faham tu dah? Ha. Maka jika nyata ghalatnya. Ini mukabbi bagi kata jika tiada nyata. Maka jika nyata ghalatnya. Ghalat bagi sahur tadi. Balah balah mana nyata ghalat? Yang nyata kata salah. Ha, balas mana? Dengan bahawa lepas daripada dia makan sahur, pada ketika dia ada syok, kata ada ke tak ada, ada ke tak ada waktu malam tu. Lepas daripada dia makan sahur, dia buka pintu natal tengok, cerah putih dah. Gari tanuh dah. Orang bel tak ada bunyi lagi. Oleh tu bila tak jaga. Eh? Bila tak jaga tidur kan. Dia buka pintu natal tengok, cerah putih dah. Hanya duduk lopak deru dah kat tamatah dia tu. Dapat rumah dia tu. Pada ketika tu, nah, tiada sah posonyo. Nah, kena kodoh semula dah lah. Nah, pada ketika tu posonyo kena kodoh semula. Patut reti molek kedak ni weh. Boleh kita kecek kedai kopi ke tak hak ngaji sat ni weh. Eh. Dah kita ni sebagai wasilah itu je. Hak sungguhnya idrak kita. Mudrikah takak kita tu, takak kita tu hak tu boleh kita hurai kedai kopi. Hak tu kita boleh hurai kedai kopi. Nampak dah. Ya dia berkecek kata aku semalam ni bangun tidur jaga tu dia rasa apa waktu malam ada ke tak ada, ada ke tak ada. Kita jawab kata mu kena pergi alik ada. Royak dia, mu kena pergi alik ada. Ha tu ke, ha mu kena pergi alik ada. Apa ni ku dak rasa apa ada ke tak ada, ada ke tak ada, dak kena pergi alik ada sebab ada tu ia orang asal. Gak bila mu dak jadi berayung antara ada dengan tak ada, mu pergi alik ada. Kerana apa? Kerana ia asal, ada dia tu. Ha, lepas tu bila pergi alik ada boleh mu makan sahur. Sudah-sudah mu makan sahur tu tak ada nyata apa sekarang. Puasa mu sah. Kecek dia gitu. Puasa mu tu sah. Tapi, ha, tapi sikit lagi. Kalau sudah memakai sahur tu, nyata kata saat ni silap memakai. Waktu muduk makan tu, waktu muduk makan dah. Masa malam tu habis dah. Weh. Nyata lah, nyata lagu tu di mu. Ingat deh, puasa mu hari tu tu tak sah. Puasa mu hari tu tu tak pakar. Oh, dia kata cahaya aku hari ni. Boleh hakai tengah hari? Ada. Makan tengah hari tak leh. Makan tengah hari tak leh, tak leh. Pada hari tu mu kena fra'ak tak leh makan tengah hari, haram mu makan tengah hari. Nah, pasal apa? Kerana hari siang hari bagi Ramadan diharamkan makan padanya. Ha, we boleh wayak itu, we boleh wayak. Ani yang panggil kita mengaji, we reti boleh kecek kedai kopi. Nampak dah. Habis. Ha, kita beralih pada tajuk lain pula. Hatu yang kata, maka jika nyata walatnya, tiada sah posonya. Dan jika berbuka. Oh, ini hak balik poso. Atau makan sahur. Dia buka saat ni, dia makan sahur saat ni tu berlakunya dengan ijtihad. Ya buat kajian dah lebih kurangnya. Ya buat kajian dengan secara bersungguh dah lah. Kita kata gitulah, tak sahabu kata lebih kurang. Pada ketika dia nak buka tu,
dia buat kajian dengan secara bersungguh dah lah cara dia nya. Nah. Ah, pas tu maka jikanya tak kena eh. Den nyato golatnyo. Ah, iki punah situ. Den nyato golatnyo, golat ijtihad dia. Ijtihad dia tu nyata kata silap. Nah. Nah, tu dia. Pada waktu dia buka puasa, dia buat kajian dah dengan secara kesungguhan dia. Tiba-tiba lepas daripada dia buka puasa, nyata kata waktu berbuka tak masuk lagi. Satu. Satu masalah. Yang kedua pula, yang kedua pula, ketika dia duk makan sahur, dia telah buat kajian dengan secara bersungguh lah cara dianya. Berasa kata waktu makan sahur tu masih ada lagi. Ia pun makan. Makan. Lepas daripada dia makan sahur sudah, nyata kata, oh ketika kita duk makan sahur saat ni tu waktu dia habis dah. Ketika kita duk makan sahur saat ni tu waktu dia habis dah. Ketika kita duk buka puasa tu waktu dia tak masuk lagi. Apa hukum weh? Batal puasanya. Nanti. Puasa kita tu tak pakai dah. Sedih juga dah. Sebab itulah jangan bergaduh. Jangan gaduh. Dalam Islam aja, al-ajalatu minas syaitan wa ta'anni minallah. Gaduh gupuh ni hak ni daripada ocok dan syaitan. Nah. Tu dia. Imam Ghazali sebut. Nah, gaduh gupuh ni ini perangai syaitan, perangai hatu. Malaikat tiga perkara kita kena bergaduh. Nombor satu, kita kena segera menikah anak kita, anak dara kita, bila kita nampak dia tu pakuh dah. Nombor dua, kita kena segera semaya bila kita yakin kata waktu sudah masuk dah. Nombor tiga, kita kena segera bertaubat bila kita berasa kata kita ni salah dengan Tuhan. Tiga tu kena segera. Nah. Lain pada tu disuruhkan kita ni at-ta'anni berlambat teh, jangan gaduh hukum. Nah, tengok khusus dalam bab puasa hak kita duk mengaji hari ni ni, kalau kita pergi buka dengan melalui kajian kita, kita pergi buka puasa, lepas pada kita buka nyata kata waktu dia tu tak masuk lagi, puasa kita tak pakai hari tu. Tapi tak berdosa lah. Dosa dak lah. Sebab kita ijtihad dak. Supo juga balik makan sahur. Kita telah buat kajian dah dengan syarat kesungguhan kita. Nyata kata waktu malam tu ada lagi. Tiba-tiba lepas pada kita makan sahur dengan melalui ijtihad saat ni, pergi nyata pula kali yang kedua kata waktu malam tu habis dah. Nah, tak pakar lah puasa kita hari tu. Nah, habis Ramadan tu kena qada semula. Untuk sehari tu. Nampak dah? Tu dia kata saat ni. Mana? Atau makan sahur dengan tiada ijtihad. Mana? Atau makan sahur dengan ijtihad dan nyata ghalat nyu ghalat bagi ijtihad dia. Ghalat tu mana salah. Jawabnya batal puasanya. Atau makan sahur dengan tiada ijtihad. Ha, ya mari satu tajuk lain pula.
Dia buka puasa, dia makan sahur tapi dengan tak ada wak kajian gapo. Dan tiada nyata halnya. Nah. Dan tiada nyata, dan tiada panggil wawul hal. Padahal tiada nyata halnya, hal bagi seorang saat ini. Tak nyata kelakuan dia. Tak nyata kelakuan lagu mana? Yang ni sama ada waktu dia tu masuk ke tak masuk, ataupun waktu tu ada ke tak ada. Hak ni dia jawab kata soh pada sahurnya, tiada pada berbuka, yang ni tiada soh hak balik buka. Ha, pelik pula dah mari. Ha, lagu mana? Satu orang, kita ambil buka dulu. Satu orang tu dia buka puasa. Dia panggil buka puasa dia tu tubik mari dalam betul ke meraba. Tak cerak. Waktu buka puasa ni masuk kan tak masuk lagi. Hidup bergaduh dah. Oh, pasal nak makan dah aku. Selalu dia. Buka puasa. Itu dia. Hati dia panggil. Dia tu berbuka puasa dengan tiada ijtihad. Deh. Ha. Makna ketika dia buka tu, seolah-olah kata dia tu tak yakin lah kata waktu buka puasa tu masuk. Tu baik gitulah. Nah. Ha. Dan tiada nyata halnya. Lepas daripada dia buka puasa, tak ada nyata poskara kata waktu tak masuk lagi ke waktu masuk dah. Tak ada nyata, tak ada kenyataan bagi dia. Ha. Hak ni dia kata soh pada sohurnya dan tiada soh pada berbuka. Balik buka puasa tadi tak boleh pakai puasa tu. Punuh puasa tu. Pasal apa? Kerana kita mengaji pada hak minggu mula-mula tu. Syarat nak boleh buka puasa kena tahqiq dengan yakin masuk waktu berbuka. Apa? Ha, agak kawan ni dia pergi buka dalam keadaan masa duduk berapa. Kalau tu tak pakai puasa. Eh? Ha, tu dia. Hati dia kata soh pada sohur. Balik makan sahur tak apa. Eh? Balik makan sahur tak apa. Tapi balik buka tak boleh. Ha, hati dia kata tiada pada berbuka. Sebab apa yang boleh kata soh pada sohur? Kerana asalnya lagi tinggal malam pada masalah yang pertama. Nah. Kerana asalnya lagi tinggal malam. Nah. Pada masalah yang pertama. Mana masalah yang pertama? Ialah masalah makan sahur. Sebab ia mari lek malam ke tu. Ia malam mari dulu tu. Nak pergi temu dengan Syekh hari ya. Agak. Pada ketika dia makan sahur saat ni tu, ia duduk lek kata malam tu masih ada lagi. Ha. Dan siang pada masalah yang kedua. Kerana asalnya lagi tinggal siang hari. Di mana? Pada masalah yang kedua, yakni masalah berbuka. Oleh kerana dia tu tak yakin kata waktu buka puasa tu cerak masuk dah. Dia pergi buka juga. Pada ketika tu fiqh hukum kata waktu siang hari tu masih ada lagi. Gak pergi buka puasa di waktu siang hari, siap dalam puasa dia tu tak pakai dah lah. Punuh sekarang tu. Eh, dah tu. Haa, gitu. Ya. Hak tu dah ada wayak sani tu. 10 reje, 10 masa jadi. Nah. Hak mung, ha, hak je kita lebih 2 minit dah dia kata.
Tanya hak sebucu tu, lah ana hak demo. Hak kawin ada dua menek lagi tak apa. Tanya seorang ni, hak kawin ada semenek lagi. Gak hak lebih dua menek, ya makanlah. Ya makanlah. Nah, kita ah kita dah wasa waweh, we masuk dah lagi ni. Kalu-kalu demo dulu make. Make pak tengah dah lagi kita bawa suak tu dah. Ini jadi kecil saat ini kata, kalau tak nyata rolak tak apa. Tapi sikit lagi tanya, ketika ia makan tu, ia tahkik termasuk dah begitu. Di situ sikit lagi, sikit lagi. Kita tak berani kerana kita tak berlaku tahkik tu. Tu kita tak berani makan. Sebaliknya, kalau dia hok makan tu, ia tahkik kata, waktu waktu berbuka tu sudah masuk dah. Tapi tu ku berani makan. Ah, tak apa puasa dia tu sah. Tapi jadi nampak capung lah sikit buat kerja lah tu tu. Nampak capung sikit eh. Nah. Tu dia. bi deh. Tu kata dan siang pada masalah yang kedua. Maka jika nyata sebenar pada keduanya. Balah mana nyata sebenar? Nyata kata waktu siang hari itu masih tinggal lagi pada masa dia makan sahur. Nyata kata waktu, tak kena. Nyata kata waktu malam itu masih ada lagi ketika dia makan sahur. Dan nyata kata waktu siang hari itu sudah habis dah pada ketika dia berbuka. Itu nyata sebenar pada keluar tu. Jawabnya, soh poso keduanya. Tak ada apa lah. Sebab tertedah dengan diri perkara, dia panggil. Tak apa lah. Atau salah pada keduanya. Balah mana salah pula. Ya uslub kitab mutlak ini sebab telah orang gemar nak mengaji. Weh. Ya kecek mudah reti. Ya kecek mudah reti. Masya Allah juga. Nina wayata karamah tu dia. Kita ya ni ya kecek mudah reti. Nah. Atau salah pada keduanya. Hak bala mana hak salah pada kedua. Kita buka puasa seketika kita tak ada tahqiq kata raib matahari. Nah. Tu. Buka. Buka sudah siap, nyata kata waktu dia tak masuk lagi. Itu dia panggil salah pada berbuka. Kita makan sahur. Kita makan sahur. Sudah-sudah makan sahur. Nyata kata waktu malam habis dah. Habis dah. Itu dia panggil nyata salah pada kedua. Jawabnya, tiada soh iyo. Puasa ini tak pakar. Bukan batal dok. tu kata tiada soh iyo. Deh. Habis. Dan sunat mandi junub dulu daripada fajar. Ni ada demo dok tanya banyak orang dah ni dok tanya benda ni. Nah. Ia kata kita setubuh isteri, patut esok ni kita nak puasa, boleh tak lah kata. Ini mengaji hari ni, boleh kita wayak lah ni. Nah. Ia kata dan sunat mandi junub. Ya sebenarnya kita wikti kelima sikit dah. Ya kalau kata junub tu, mana seorang yang bersepakai dengan junub. Seorang yang bersepakai dengan hadas besar. Itu dia panggil junub. Apa dah? Supaya kita misal gini. Qa'im. Mana seorang yang bersepakai dengan berdiri. Daribun. Seorang yang bersepakai dengan memukul. Jalisun. Mana yang duduk. Seorang yang bersifat dengan duduk. Junubun. Mana seorang yang bersifat dengan janabah. Deh. Itu dia. Kali itu di sini ni. Kalau kita nak pakar betul-betul itu tu. Kena buat lagi ni.
Boleh juga kita buat lagi ni. Dan sunat mandi junub. Mana gano sunat mandi junub? Kena takdir gini. Dan sunat mandi oleh yang berjunub. Kena kata gitu. Neh. Sebab apa? Junub-junub tu orang. Kalau sifat dia dia tak panggil junub, dia panggil janabah. Nah, sini yang keceknya dan sunat mandi junub. Ini di segi ibarat lah ni. So ya kita mengaji kitab ni kena reti juga istilah, tidak jadi tokoh ilmu. Nah. Ha. Makna gana sunat mandi junub? Bukan dia sunat mandi daripada junub. Kalau kita tegdilah tu tak apa-apa kena. Dan sunat mandi junub, yakni sunat mandi oleh yang berjunub. Sunat mandi tu bila? Dahulu daripada fajar, yakni fajri sadiq. Belum daripada masuk waktu subuh tu kecep betul-betul. Belum daripada masuk waktu subuh ni, kalulah kita tu hasil janabah sebelum pada tu. Hasil janabah semalam tu pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 3 ke, pukul 4 ke, katalah. Kalau esok hari tu kita nak puasa, sunat kita mandi belum daripada subuh. Mandi dulu, mandi dulu. Nampak dah? Pahal daripada ulama fiqh kecek kata sunat, berarti kalau kita tak si mani lagi pun, tak apa. Pahal tak tu? Ha, ni jangan duduk balas gegel lah. Ah, mum junuk semalam tak sah puasa hari ni. Tak, tak, tak. Sah. Cuma sunat kita mandi belum daripada masuk waktu subuh. Sunat kita mandi. Eh? Pahal daripada yang kecek kata sunat kita mandi belum subuh, bermakna kalau kita nak mandi selepas daripada masuk waktu subuh, hukum dianya boleh, cumanya makruh. Itu pandai tu jawab tu. Eh? Boleh tak ada apa, hukum dia makruh. Oh, hasil kita mandi sekerak dulu dah. Kita mandi sekerak dulu, baru lepas subuh tu lah baru kita perabih. Kok tu pula dah. Kita mandi sekerak dulu. Mandi sekerak dulu, apa tu kita natip sudahnya lepas subuh. Deh. Hasil sunat dah begitu. Kau dulu kita saja jawab lagi tu deh. Nak suruh tanda sikit hak Syekh Ramli kecek dia dalam kitab ni hayah dia. Itu dia. Deh. Nak suruh tanda. Lepas nak suruh hak tu email tanya. Cepat-cepat lagi. Asal habis dah. Sunat mandi junub. Tu kena jaga tu. Sunat mandi junub. Yang ni sunat mandi oleh yang berjunub. Kena tergede gitu. Jangan kata sunat mandi junub, yakni sunat mandi daripada junub. Tak kena lagu tu. Aku tu tak kena suka demo lah lagu tu. Sunat mandi junub, yakni sunat mandi oleh yang berjunub dulu daripada fajar. Ha, tanda situ. Dan bermula ilak bagi demikian. Dan bermula ilak bagi demikian. Yang pertamanya. Supaya tertunai ibadatnya. Supaya tertunai ibadatnya. Di atas asas yang suci. Dan yang kedua,
Dan yang kedua, supaya mengeluarkan daripada khilaf mereka yang wajib akan dia. Supaya mengeluarkan daripada khilaf mereka yang wajib akan dia, iaitu pendapat bagi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dua. Dan yang ketiga, yakni ilat yang ketiga. Dan yang ketiga, supaya dapat menjagakan daripada masuk air ke dalam tempat-tempat yang dilarangkan ia membawa kepada batal puasanya. Intaha ia sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj juzuk yang ketiga muka 209. Tu Syekh Ramli cakap dalam kitab Nihayatul Muhtaj juzuk yang ketiga muka 209. Berarti tengok hak tanda saat ni. Pasal apa weh? Orang hak ada sifat janabah dia tu, sunat dia kena mandi belum daripada masuk waktu subuh. Kita ayat itu lalu. Pasal apa sunat dia kena mandi situ? Ia ilaknya ulama fiqh warinya tiga sahabat. Tiga ilat hak ulama berkecek. Mana? Nombor satu, yakni ilat yang pertama, ia kata, supaya tertunai ibadahnya di atas asah yang cuci dan bersih. Deh. Litu addia ibadatahu. Deh. Liyuaddi ibadatahu ala asasin tahar, supaya tertunai ibadat dia tu ala taharah, di atas suci. Artinya ketika kita naik pajak dah, ketika kita duduk sewaktu naik pajak subuh, naik waktu masuk subuh dah, pajak sodik tu. Ketika naik pajak sodik tu, hati kau tu dikira ibadat puasa kita dah. Gitu tak? Ketika tu dikira kata kita ni wajib imsaknya. Ketika naik pajak sodik tu. Situ tempat syarak mula pocok lak kata hasil ni timen ni dikira ibadat puasamu. Hak ya dak tarikh kata al-imsak wa anil muftirah dah. Kira situ. Maka bila tepat mula syarat kira tu, di situ kita ni bersepakai dengan suci dah. Itulah dia panggil ibadat kita tu jadi berseri, jadi bersinggung. Apa dah? Tapi kalulah
kita ni sapa tempat mocok orang kira tu duk jadi porong wei. Duk jadi porong, jadi gelemak, jadi gelak, jadi berkula, boleh juga tapi tak berapa comel panggil. Tengok jadi tak nampak berseri dak, tak nampak bersinar, tak nampak naik singa ya panggil. Boleh jual aku sepatulah. Tapi tawar demo itu, tawar pas kali sekali apa? Kerana orang tengok tak gemar. Sebegitu juga kalau kita nak mandi hadah, nak mandi janabah tu lepas subuh, boleh juga. Tapi puasa kita pada hari itu, ia panggil tak jadi bersinga. Tak jadi bersinga dah. Apa tu dah? Gok. Atas dasar tu lah, atas ilat tu lah, ulama kata sunat kita mandi belum daripada naik panjang. Bapa tu? Supaya nak jadi ibadat kita, dia masuk waktu kawasan pah tu, cuci dah. Cuci tu gak bersih, berkelip, bersinga, naik singa, molek tu gak, oh, melekat tengok tu geram mecak. Nak pesen tu, nak pesen tu. So, yang kedua pula, ada di kalangan ulama, ia hukum kata, buku orang junub nak pergi mandi lepas daripada naik fajar ni tak boleh. Kalau ia pergi buat lagu tu juga tu, puasa dia tak sah. Ada ulama kata gitu, kerana dia ambil pandangan bagi seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi di sisi Abu Hurairahnya, nak wayak kata cuma dia, ia hukum kata orang tu kalau dia berjunub semalam, lepas tu dia nak mandi lepas subuh, nak mandi lepas dah naik fajar subuh, ia hukum atau puasa ia hari tu tak sah. Lalu itulah dalam mazhab imam kita Syafi'i, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita locak tubik daripada hak ulama duk berkhilaf, hak tu sunnah. Apa dah? Tadi ya. Sunnah. Boleh dah? Yang ketiga, ini pun penting juga. Yang ketiga pasal apa boleh sunat kita mandi belum naik fajar, belum masuk waktu subuh? Supaya terjaga kita ni, supaya kita boleh jaga daripada sapa air kepada lubeh-lubeh hak tegahau. Bukan yang mandi janabah ni salah satu daripada hak sunat ulama fiqh duk keceknya, kita kena mubalaghah sikit. Dah gitu. Lubai-lubai tu kena korek-korek sikit. Khususnya lubai hidung, lubai telinga ni kena hala tangan wis sapa. Tak gitu. Nak ucerak atau air tu sapa dah pada tempat-tempat sani. Kerana tempat-tempat sani tu dikira sebagai anggota zuhir, ia wajib kita kena menyapai ke air. Gak kalau kita pergi buat balik kawasan tengah hari, nampak nak pelak juga tu gaduh-gaduh tu. Walaupun kita tak yakin, tapi terkadang kita duk kadang nak wi sapa ai sekak kita hala tunjuk sapa ni deh. Terus masuk balik sana pada tu. Batal puasa. Tapi kalau kita gi wak belum pada masuk ke puasa, selamat kita daripada benda tu. Atau tiga ilat sana itulah ulama kata sunat kita mandi sebelum daripada naik fajar. Baik, hak tu email tanya sana. Klik dah lah waktu ini tanya sana ni dah. Dia kata kita mandi sekerak. Nah. Itu dia. Kita mandi sekerak. Lepas tu soal lagi yang nak tambah waktu ini tak tanya sana ni. Kita ni sudah kita berjunub. Kita ambil ais kendi. Nah. Nawaitu raf'il hadasil akbari ang jami'il badan lillahi ta'ala. Kita terai dubur kita, kita terbuka sekadar kata anggota zuhir. Kita basuh. Cerah dengan air sekendi tadi. Sudah.
Nah. Baik. Dalam lubang hidung pula ha kita masuk dalam lubang hidung. Dalam lubang telinga buat sesuatu juga. Nah. Ha tu dia. Sudah kita buat gitu sudah ya ke? Eh tidur semula. Nah, lagi tidur semula. Boleh lepas subuh esok ke kita mandi biasa dah lah. Tak ada. Tak ada bergaduh lah benda tempat-tempat saat ni sebab kita proses yang ada. Katalah kita kata itu dah. Itu dah. Lepas tu, nak tanya kata hasil sunat mandi ke tak lagu tu. Hasil sunat mandi ke tak lagu tu. Itu dia. Kalau tanya kata hasil sunat mandi ke tak tu dah. Kita kena tanya kelik pula weh. Ya panggil mandi ke tak lah tu. Itu dia. Ya kena tanya kelik itu. Ya panggil mandi ke tak lah tu. Kalau panggil mandi. Mandi-mandi ni. Kena meratai. Ha, kita buat lolok balas tu atas situ. Ya panggil mandi ke tak tu. Oh, tak panggil mandi. Kalau tak panggil mandi, tak ada nak kecek dah hasil sunat. Tak sunat sampai ia duk kecek hasil sunat mandi. Gak bila tak masuk ni baku mandi, tak nak kecek. Cuma kalau nak tanya kata, dah kita buat lagu tu, tu soh kedok mandi janabah kita. Ha, tu bak lain pula. Tu bak lain pula. Soh kedok mandi janabah kita tu. Terakak kedok hadaf sah kita tu. Tu email baju jawab. Terakak hadaf sah. Deh. Baik. Tu email jawab kata terakak dah hadaf sah. Deh. Nak tanya sikit je. Hari ni boleh kata terakak dah hadaf sah. Kena. Hak tu email jawab atau ya niat dah tu tak ada nak situ. Kalau tak niat, tak pakar mula lagi dah. Hak nak hak yang kedua tu. Kerana buku mandi hadam besar ni tak wajib tertib. Dia kata, hak tu hak nak. Hak tu hak agama hak tu. Hak tu hak agama hak tu. Sebab buku mengangkat hadam besar ni, la yajibu fihi tertibu. Tak wajib padanya tertib. Deh. Nah, kalau itu perbuatan lagu sani hukum dianya terakak hadah besar daripadanya. Apa? Tapi hasil sunat mandi ke tak? Tanya kelik. Mandi ke tak buatlah tu? Jawabnya tak. Nah, kalau tak, tak masuk baku mandi mula lagi dah. Tak kena pakai cek sunat mandi, tak sunat mandi. Soal yang keduanya, gugur ke tak? Fardu mengangkat hadaf sah tu. Jawabnya lepas. Terlucu hadaf sah daripada dia. Ha, ini boleh ke puak malas semuanya subuh nak buat lagu ni. Aku nak makan mazhab ni dah. Puak malas semuanya subuh kan. Nih. Kalau kita pergi buat gig alasan gitu terlekat ke tak tu kan. Kita malu ketuk tua sebab kita orang baru. Dah. Ada tu dia mau buat lagu tu. Orang baru. Dia kata malu ketuk tua. Lalu tu kita buat lagu sana. Dah. Ala kuliahnya kita ambil kata. Sifat janabah yang ada pada kita tu sudah terakad. Kita buat dalam bentuk kesan ni. Dah. Itu dia. Lepas tu. Hasil kedok sunat mani hak dalam fiqah duk kecek sana. Ha, jawabnya, nampak perbuatan lagu tu tu tak boleh masuk dalam baku mandi. Gak bila tak boleh masuk dalam baku mandi, tak boleh nak kecek buku sunat mandi lah. Ya tak boleh baku mula lagi. Ha, kita jawab itu dulu bila-bila. Deh. Kita pergi kitab pula. Dan berbuka dengan tamah jika mudah. Nah.
Maka jika tiada, yang ni tiada tamah. Lah ni belana dah wa tamah ni. Ada hak kota, ada hak takah apa ada dah lah ni. Eh. Ha. Mujalah boleh kita buat satu ibadat. Maka jika tiada, yang ni tiada mudah, maka dengan sesuatu ye manih. Tak apa juga oi. Tu dia. Ha ni sunat lah ni, sunat. Nah. Sunat. Lepas tu kita dah baca dalam orang lain tak ada berkecek dah. Kita tengok di dalam sebuah kitab, kitab Al-Jawahir. Jadi masa duk mengaji dulu, biasa dengar tok guru duk surah. Dia kata satu orang tu, ia buka puasa. Ia buka puasa saat ni, tak ada. Ia hak ia suruhnya, ia suruh buka puasa dengan jalan segera. Hak kita mengaji bahawa ni dah. Sunat kita mesegera ke buka puasa. Nah, lepas tu, ia mari kecek sikitnya, sunat menyegera ke buka puasa, aibitana wulid ta'am. Banyak ulama kecek lagu tu. Mesegera ke buka puasa tu aibitana wulit ta'am, dengan mencapai kan akan makan ni. Apa tu mencapai kan makan ni itulah yang mai belok sunat kita buka wah tama dulu. Kalau tak ada wah tama benda manis ya kecek panjanglah situ. Hak tu duduk surah kita dia ingat masa mengaji dulunya orang tu dia menyegera ke buka puasa tapi dengan setubuh isteri. Ha, tengok tu eh dia. Nah. Ada. Tak ingat ada rasa bunyi. Dengan setubuh isteri. Dia duk cadar si ada pakat dengan mok-mok dia tu dah. Ha, mung si pesia. Si pesia maalamnya apa sikit dah. Ndak nak wayak hukum eh. Mu si pesia, ha tengok je. Bangak ni ada 3 minit dah ni. Duk berhati. Ia pun duk fati, bini pun duk fati. Ia sama tak puk dua apa dua tu. Tak apalah kita kata tak apalah puk tak puk sakit kau dah. Fati tu buah sapatah tu. Ia buka puasa dengan setubuh isteri. Hak dalam kita sunat menyegerakan buka puasa aibitana wulit ta'am. Sunat menyegerakan buka puasa dengan mencapai ke makan ni. Dianya jadi pasalnya dia menyegerakan buka juga tetapi dengan setubuh isteri. Faham tak? Nak tanya kata masuk kedok di dalam baku kata sunat menyegerakan buka puasa. Ha. Apa? Mengikut pendapat bagi Syekh Al-Jawahir, ia kata tak hasil sunat menyegerakan. Sorak cel. Nanti buat semula deh. Hidup kacang kan benda pelatu. Pelat juga. Ia masuk dalam ocok teh syaitan dah tu nak mengenak deh. Ia kata tak hasil. Pasal apa? Ha. Ilak ia pun comel. Kita duk baca ilak ia comel. Ia kata tak hasil sunat segera kalau dia buka puasa dalam bentuk kes tubuh isteri. Pasal apa? Ia kata kerana pada ketika tu masuk dia dalam keadaan kata dia ni mezolimkan diri dia. Ha ni dia nanti nak surah. Mezolimkan diri dia lagu mana? Mezolimkan dirinya nampaklah bayar-bayar dah. Eh, kita duduk perak-ak jok daripada naik fajar subuh semalam ni dah. Siapa ke peteng gelap saat ni tu? Tubuh kita masalah ni. Kalau orang ada penyakit, lebih-lebih lagi orang tak biasa poso mana. Dekat-dekat nak cok. Sebab tu lah yang berkecil tak. Aku tak boleh poso ni. Poso pun nak mati dah. Bapa tu nak wayak atas lemuh tubuh dia tu turun kerak mari.
pada ketika dia tu bersepakai dengan puasa. Nah, ha tu dia. Lepas tu hak ni dia mahu tanya tanya bahagian kesihatan lah dah. Seorang jatuh, jangan tino. Seorang jatuh ni bila dia setubuh isteri dia tu sekali, kekuatan yang ada pada tubuh dia tu turun berapa persen? Turun berapa persen? Hak ni kena kita tanya bomo lah dah. Amo dia ingatnya 30% tu turun kesihatan. Sebab itulah dalam kitab sebut orang tu kalau berahi jimak da'ah, rupa dia tu derah tua. Derah tua. Cik tu kalau muka dia tu derah jatuh, derah kecuk ni, pipi ni derah kecuk turun tu, cik orang tu berahi benar. Maaf dah. Nih, kalau dia dalam kitab ada, oh iya. Nih. Tu. Ya ya. Banyak kecuk. Ya doa ya lejate. Jadi maknanya dengan melalui tubuh jimak ni deh, kekuatan kita tu turun. Deh hak ni kita rasa begitu sungguh deh. Ha. Lepas tu bila kekuatan kita tu turun, gagah kita tu patah turun, ya gi belaga dah lah. Hau duk mari tadi tu duk lemah dah. Duk mari jak pada pagi tadi sampai hari ni sampai ketika setubuh dah. Ya duk mari dalam keadaan lemah dah tu, duk turun dah tu. Kadang-kadang setengah hari tu dah, lepas buka puasa tu kena tok belakang sutan nak semai mengorek dulu. Bapa tu nak waya tu lemah. Kekuatan dia tu turun. Lepas tu kita dalam keadaan tubuh kita tu duk patah turun dah, gi tekan straight pula. Kita kaya patah turun pula. Syekh Jawahir kata, orang ni ada padanya satu bagai daripada taslimin nafsi. Wak nyanyo ke diri sendiri. Deh. Ha, lalu itulah dia kata, kalulah dia pergi buka puasa dengan benda saat ni, tak hasil, tak masuk di dalam baku sunat menyegera ke buka puasa. Kerana apa? Kerana duk kecek hak ni sunat. Lepas tu giwak lagu saat ni, makruh. Kerana membawa pada tadai fil badan. Kek benda sunat pergi belaga dengan benda makruh, benda hak balik ni. Soh kacik dah. Soh kacik. Faham boleh dah tu? Tu email tak ada lagu tu dah. Besok bunyi. Ada ni dah. Besok bunyi tak imaikan tu. Ha tu faham dah. Ha ni dia sebut dalam kitab Al-Jawahir. Ha kebanyakan dalam kitab pun duduk kecek dah. Tapi tak, secara tak ada sorahat. Sunat segera ke buka puasa. Aibi tanawul ta'am. Lagu tu yang kecek. Makna kalau lain daripada tanawul, lain daripada mencapai ke makan ni, waktu tak disuruh oleh syarak. Nampak dah? Masa apa masuk 10 minit dah, kita singgah situ dulu. Dan sunat membanyakkan doa dan membanyakkan membaca Quran. Wallahu surah ada hari ni weh. Masa apa banyak dah ni. Kita jawab sohok kita duk ngaji dari tak wayah boleh deh. Patu masa wabu makan banyak. Ia kata seorang bapak pokah tanah satu tempat kepada anaknya supaya duduk di situ dan menandai pokok-pokok kayu di tanah itu. Soalnya soh atau tidak? Jika soh, maka cucu cicit adakah boleh ambil manfaat tanah itu?
Hak ni kalau kita mengaji dalam dalam bab fiqh, dalam bab wakah, ya wakah ni ya ada dua. Wakah ya ada wakah khas, ada wakah am. Ha, ya sebut lagu tu. Wakah ada wakah khas, dah ada wakah am. Yang ni tilik pada mauqufun alaih tu. Mauqufun alaih tu terkadang dia khas pada orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Dah. Satu betul kan mari lagu tu. Yang keduanya, ia panggil mauqufun alaih tu am. Al-wakah ini kebu bagi segala fukara dan masaki. Hak tu tu, ia panggil wakah mari dalam bentuk ke am. Nah, maka hak am tu kita usah kecek lagi. Masa tak ada. Kita keceknya wakah hak mari dalam bentuk ke khas dulu. Hak mari dalam bentuk ke khas ni pula pun. Nah, terkadang ia ada dua, ia tubik dua betul kan pula dah. Satunya ia panggil wakah hak mari dengan tak ada kait pun. Itu dia. Yang kedua pula ia panggil wakah yang mungkotiul akhir. Wakah yang terputus akhir. Haa tu. Nampak dah? Wakah hak terputus akhir telah mana? Aku wakah sebidang tanah ni kepada si Abdullah. Dan kemudiannya kepada anaknya. Dan kemudiannya kepada cucunya. Tak tu je. Haa, jadi kerak situ. Haa, maka sekodah hak iskak tu tak apa. Sekodah, sekodah yang sebut tu. Haa, ni kita ada dalam kitab Ruayatul Afrah kita tu ada. Dah. Ha, itu dia panggil wakah hak yang terputus akhir. Lepas tu bila habis waktu tu, ia nak klik ke mana? Hak ni nak wayak semula. Dah. Yang keduanya, ia panggil wakah khas untuk dia tu. Ha, sepoleh surat ni tulis. Aku wakah tanah ni sebidangnya kepada anakku. Aku wakah tanah ni sebidangnya kepada si Yusuf. Itu dia panggil wakah khas tu. Balik mawkufuna alih dia tu tentu. Nah, maka si Yusuf dia boleh milik. Boleh milik, boleh guna pakar, nak tanam pang kayu, nak buat rumah, nak buat gapo dalam tanah wakah tu, hukum dia nya boleh. Bila mati si Yusuf tu, bocor jawab tu, nak jadi kau anak pula. Bila mati si Yusuf tu, wakah sana ni orang wakah untuk dia je lah. Bila mati dia tu, jadilah harta sana itu pesako. Boleh anak dia makan pakar guna. Dalam bentuknya pesako. Itu dia panggil wakah khos. Ya wakah khos ni jadi milik bagi mawkufun alaih. Lepas pada dia mati tu, jadi hak dia tu jadi pesako. Nah, ya. Mau pesako ke anak lah. Itu pasal masalah ni ni dalam Ruayatul Afrah kita akan dia bahas. Dah. Sekadar itu dulu. Masa banyaklah. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha. Astaghfirullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.
Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatih fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma razuqna taufiq wal hidayah, amin ya rabbal alamin, ikdi hajatana. Nah, sebelum kita dalam 10 minit kita tengok satu hadis demi satu hadis, sikit demi sikit kita belajar. Lepas tu duk tulis cara semayah berjemaah sikit, fadilat jemaah, cara-cara jemaah, hukum dalam jemaah. Jadi sudah waktu kita baca. Hari ini kita tulis dua hadis. Kita dah baca satu hadis kan. Balik itu satu hadis, balik ini satu hadis. Mana tulis ni pun cermat dah, kerana kertas payah lah ni. Ya maha, tak itu ya. Pani kita usaha. So, usaha di rumah tu kita beli kertas lebih banyak. Dan kita beli roping dia, tak kena budak di kedai. Untuk nak peluahkan, nak beri muzakirah ni kepada kita mengaji ni. Supaya kita boleh klik baca tebah, boleh nasihat di masjid ni. Hari ni kita nak baca hadis. Hadis ni rakyat Muslim, ilmu agama berasuh-asuh hilam. Tajuk dia. An Abdullah Ibnu Amrin Al-Asih Al-Asi radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sejarah sahabat ni panjang. Inna Allah la yaqbidul ilma itiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lay yatruh aliman ittakhazan nasu ru'usan juhulan fa'adallu fasu'ilu fa'atau biwari ilmi fa'adallu wa'adallu. Cukup lah kan ni dah. Ada lagi kita kan surat. Tengok arti selapih. Artinya daripada Abdullah ibnu Umar Ibnu As radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, yakni tidak menghilang akan ilmu itu sekaligus daripada dada ulama, yakni dada manusia, yakni daripada dada ulama. Jadi Tuhan nak wihilai ilmu ni bukan Tuhan wihilai sekaligus dok. Hilai berasur-asur. Bukan kata tahun ni habis dah ilmu ulama ni. Dok, Tuhan tak menghilai lagu tu. Apa tu cara mana dia menghilai? Tetapi ni Abdullah ni dok cerita ni, Abdullah bin Umar ni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ilmu itu. Mencabutkan ilmu itu. Menghilangkan ilmu ni. Yani dikandaki ilmu sini ilmu wahyu.
iaitu hak datang mari pada Quran, hak datang mari daripada hadis. Itu ilmu hak kita cara ni. Dengar lagu mana tu Alhamdulillah tu? Kafiat dia. Dengan mematikan alin ulama. Itu cara dia. Cara Tuhan memati, cara Tuhan menghilangkan ilmu agama ni dengan menghilangkan ulama. Sore lepas sore wafat. Sore lepas sore wafat. Sore lepas sore wafat. Ni cara dia. Nah, cuba tengok. Tok Dalo mati. Lepas Tok Dalo mati. Tok Monggo mati. Bukan sekaligus mati tu. Tok Buming mati. Tok Semelah. Kembali pada Rahmatullah. Tok Sekek. Kembali pada Rahmatullah. Ni kita boleh tahu nama-nama saja dah. Ada hak dah. Ada hak tak ada. Ini orang-orang alim di petaning ni kita kena ulai kaji. Habis tu salah satu pada kerja saya duk cari gambar-gambar ulama yang kau boleh beratus-ratus dah. Duk usaha. Hanya yang kita tak boleh nak muka lagi ni gambar boleh dah. Sejarah satu-satu orang tu boleh tak banyak hak tu. Itu kena usaha bersungguh-sungguh baru kita dapat. Jangan siapa di hari ini. Dalam tahun ini. Banyak mana dah hilang. Daripada gulungi orang-orang mengajar. 4-5 ni orang dah. Sikit demi sikit Tuhan mematikan ulama. Maka apabila sudah tiada akan alin ulama. Sore demi sore meninggal dunia tu guru ulama. Sore demi sore tinggal. Sore demi sore tinggal. Maka disitulah orang ramah akan pilih orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka. Dan lagi tak ada arah dah ni. Nak pergi tanya orang yang alih-alih, hilang habis dah. Tok Semelah, hilang dah. Tok Buming, hilang dah. Tok Monggo, hilang dah. Tok Sekar, hilang dah. Masa saya duk mengaji di Sekar 30 tahun lepas dah ni, siap malah orang mari tanya masalah. Kerana Tok Ayahuddin ni salah seorang daripada ulama yang berakhir ukar segala masalah. Masalah gapo saja dia ukar dengan jawab lisan dia, dan dia ukar dengan kitab-kitab dia tubik selalu dah. Manakala timbul benda bid'ah dengan agama, dia tak halak. Sibar dengan lidah dia. Tak cukup dengan lidah dia, tubik kitab dia. Tengok kitab dia, dia tubik sibar masalah yang berlaku di masa dia. Ni belah buah kitab dia tubik. Orang zaman dia tu saya tak tengok. Orang panggil, payah nak tanding dengan dia, nasbah tubik buku. Lepas tu nasbah berakhir di puak segala masalah yang timur. Dia tak ada dia tak. Hilang gitu. Orang disegangi. Nak timur masalah gapo, dia sibar. Lepas tu, dia orang tepat mengaji banyak di dia. Dia sibar mudah bergerak. Tapi tak cukup dengan dia sibar dengan lidah dia. Dia tubik buku. Setahun tubik sebuah. Setahun tubik sebuah. Buku yang dia rak. Puak yang melewati ke akidah. Buku Istiwa Ar-Rahman Asis Sawang tu tubik dua buah kitab dia. Satu Minhajul Ahli Sunnah. Jadi cari kedai dia nak tengok.
ya bahas habis. Cara masalah ayat mutasabihah, hadis mutasabihah yang dibuat fitnah ke oleh orang-orang zaman sekarang ni. Yang kedua, irsadul jawi. Hak tu hak ke sekali. Dia tani alidah dia, dia tubik buku dia. Digelar kata salafi, dia panggil dia nama salafi. Padahal kalau kita tengok surah dia tu gi kok mujassim ah. Tapi nya ambil nama mari, nama hak molek panggil. Salafi. Itu pun kena hati-hati juga ni. Maka orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Ambil orang jahil-jahil. Hok pandai hadis dengan terjemah sekaligus mana. Pandai tafsir Quran, pandai ayat Quran terjemah dengan sekaligus mana. Panjang dia lagu mana? Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, orang tanya dalam. Daya pemimpin orang itu orang tanya. Mereka akan bertua, jawab tanpa ilmu pengetahuan yang tinggi. Dia jawab. Maka mereka itu sesat. Dan menyesat orang lain. Baca Yasin malam jemaah boleh ke tak? Tak boleh. Kerana tak ada hadis. Wak surah boleh ke tak? Boleh mahrum. Tak boleh. Nabi tak buat. Dia jawab. Tak itu. Tapi kalau orang buat yang makan juga. Tak itu. Waktu pak tak boleh. Hak 15 tahun dulu je tu. Waktu pak tak boleh. Kerana tupak ni bida'ah ni. Ada tiga bucu tu. Nagi serupa dengan gapa tu. Tapi kalau orang buat makan juga. Nyuak naik angin betul tu. Tak itu kan? Awak makhluk tak boleh. Tapi kalau baca sejarah boleh. Ya bertukar boleh. Makhluk tu baca sejarah Nabi. Tak itu kan? Mungkin duk baca sejarah nak yuk. Dia bertukar boleh. Itu. Banyak mana orang ikutnya. Mereka yang sesat. Sesat dah. Dan menyesatkan orang lain pula. Orang lain tu sesat kata. Ini orang panggil sesat tengah benda. Sesat benda-benda ni payah tunjuk. Dia duduk tengah-tengah. Kalau sesat dalam hutan kita buat tubik benda. Ya khabar. Sesat tengah benda ni. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Orang panggil sesat dalam jahil tu mudah heret. Sesat dalam ilmu ni. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini daripada hadis ni. Jadi boleh ambil kita daripada hadis ni. Tuhan menghilangkan ilmu agama sikit demi sikit, sikit demi sikit ni. Tuhan tak hilang sekaligus. Hanya Tuhan hilang dengan menghilangkan orang-orang yang pandai sengoti tu. Orang yang pandai sengoti tu mati habis. Hari ini letih lah. Orang tanya masalah hak belik sikit ke? Letih. Dulu kita dok rojak tempat mana rojak? Dua orang hak kita dok rojak dulu. Satu bela sarah. Yang kedua biasa apa dia? Orang mahir daripada segi masalah. Kalau orang tahu mari tu, tunggu sebentar. Kita kena hubung dengan demo tu dulu. Hari ni orang tu mari, hak kita boleh jawab, jawab. Hak kita tak boleh jawab, kita pergi tanya orang lain pula. Tak ada orang nak rojak dah kita pun. Tak gitu ke? Kadang-kadang ni motor orang lain pun tak ada dah. Tu habis kan je lah kita. Habis tu lah. Pak Limun ni masalah dia mau tanya, kadang-kadang dua masalah yang hak kita terai, kita boleh jawab. Hak tiga masalah tu dia mau kita tanya orang lain. Kerana Imam Malik ni orang tanya dia ada 30 masalah. Tak silap ingat 45 masalah yang dia jawab. Tu orang lain tu. Boleh orang baru-baru ni ikut tanya. Jawab belaka. Tak juga. Tu.
Ada dia mengaji hadis kan. Dia tak temu dalam hadis dia, tak leh. Habis tu orang semaya. Orang semaya apa ni? Orang semaya sunat tersebah raya ni. Tak leh. Tak ada. Tak ada raya kali tu. Dia pergi bih. Pergi cara dia tu. Tu panggil sepitah lalu. Lepas tu dia mau klik pergi hafal semula lah. Lepas tu taruh pula lah. Meru nak pay ni kita tengok hal ini pula. Jadi kalau kita tengok ada alamat kemak ada dalam kita ni. Mana eh? Dia nyata bagi yang mendengar. Temu dah tak? Ke atas lagi. Mana? Dan tidak membenar oleh akal, yakni dengan suluhai akal. Ya awak itu. Tak membenar bahasa kita Melayu, kita tempat ten ni tak benar. Kalau dalam Arab tak ditasdik. Kalau dalam bahasa Sian ni tak jong. Tu. Dan tidak membenar oleh akal, yakni akal yang selamat daripada penyakit. Bahawa ada tupen ni, ada tupen ni bagi tiap-tiap yang lain yang tersebut itu. Yakni tak ada dah. Dah kita permaknakan Tuhan-Tuhan itu tupen ni semua segala perkara. Itu makna Tuhan. Makna Tuhan itu satu zat tepat tupen ni segala perkara. Ataupun tupuan. Dua tu sama je. Tupuan segala perkara. Gitupu ke dia belakang. Kali itu tak ada dah. Molekan satu zat jua. Apa jua? Tepsi jua tu. Tiada yang lain. Tiada lain haja. Tak ada lain dah. Itu tepsi jua. Tak ada hal lain dah. Satu ni je. Satu zat ni. Jadi tupu segala perkara semua, mari tupu dia belaka. Mari tupu di zat ni lah. Zat yang cukup syarat ni. Mana zat yang cukup syarat? Segala sifat kesepenuhan sabit di zat Allah. Segala sifat kekurangan ternafi daripada zat Allah. Semua makhluk ni tupu kepada Allah. Tupu pada Allah dengan makna lagana. Dengan makna tak boleh nak ada semua makhluk ni. Malaikat dengan Allah, we ada. Tu. Satu zat ni je.
Hok makhluk ni tak lepas ni satu zat ni ya. Tak ada dah. Suanting je. Tidak yang lain. Tak ada dah. Hanya suanting haja. Suanting haja tu kenapa? Kena ke Allah Subhanahu wa taala. Allah satu zat tepat tu penni semua segala perkara. Ataupun tupu semua perkara ni kepada Allah. Allah satu zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang cukup. Allah satu zat yang ternafi segala sifat kekurangan. Tu ijma yang panggil wak dengan ijma. Lepas tu terpesi tengok. Allah satu zat yang cukup sepenuh sifat dia. Maka sifat kesempurnaan dia tu ada hak maujud, ada hak subuh. Dan Allah ni pula satu zat yang ternafi habis segala segala kekurangan tak ada di dia. Bersih daripada sifat kekurangan. Dan Allah ni satu zat yang bersih, yang suci daripada berjihad dan bertepat. Tu dia panggil bok mari isi-isi kandungi hok kita nak baca ni. Mata dia ni. Hok tua kita ni nak tu. Makna mahu bersih daripada berjihad, mahu bersih daripada bertepat. Karena berjihad dan bertepat tu ia panggil kekurangan. Allah mahu bersih daripada kekurangan. Itu panggil Allah. Kaitu Allah tu satu zat. Semua benda ni tupai ke dia belaka. Dia kata tidak yang lain, tak ada lah. Itu tubik di dalam Quran. Qul huwallahu ahad. Kata ulimu ya Muhammad Allah saja. Asa tu ulama surah kan. So pada zat, so pada sifat, so pada perbuatan, hok paling gemek so pada perbuatan. Lagi pula Allahus Samad. Allah satu zat yang semua ni tupai ke dia belaka. Apa tupai ke dia? Tupu ke dia? Tak boleh nak ada, tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berdenyuk, tak boleh nak berlaku. Malaikat Allah bui berlaku. La haula, tidak ada boleh Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, malaikat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil ma'rifatullah. Kena Allah, ilmu inilah ilmu gajah segala ilmu, dan ilmu inilah ilmu tunya bagi agama kita. Kali itu kalau tunya kita tak kukuh, terbaliklah. Tidak terbalik dengan pekak, tidak terbalik dengan dunia, tidak terbalik dengan macam-macam. Kena beri tunya ni kukuh ni. Tengok masa kita pilih putai ke, pilih oboto ke, pilih tok menek ke, tunya tak kukuh tu terbalik bis. Lah itu kan. Mari 4500 terbalik tung. Mari 1000 tung. Anak bos salah dah hantar 2000 pong terbalik gigi sedok dolar perak gigi bis. Sebab tunya tu tak kukuh. Orang panggil super officer, mari ribut kali. Bi. Kalau pau tu mesu, habis daun tak terbalik, ya tunya dia dalai panggil. Itu imej kita jadi super tunya mesu. Bahkan we lebih pada tu lagi. Soh nak marilah ribut pun tak tumai. Kalau marilah dia yang maha pun tak tinggal masjid. Marilah wahdah kau maha pun tak tinggal masjid. Tu imej dia tunya tinggi, tunya dahlah dia.
Kerana apa weh? Kerana jikalau berbilah-bilah. Kalulah zat Tuhan tu pergi berbilah, ada tupu yang lagi kepada yang lain. Nah, cahaya ada yang lebih daripada satu itu. Tak lagi dah lah. Dia bilah cerak lebih pada sah. Dia lebih pada sah, lebih pada satu. Setengah daripada yang lain yang menupainya. Akai satu itu. Jadi luput dah lah. Makna ketuhan ni dah jadi dua. Sepatut imi dua. Boleh lepas dah lah. Malah kira dengan tu imi ni. Kira dengan tu imi lain pula. Malah ini dengan tu nebel ni. Kira dengan tu nebel. Itu masalah dua. Jadi tak lepas dah lah. Itu panggil nak cahaya. Gitu pun satu yang lain. Yang menupai. Maka jikalau adalah yang lebih itu tupen ni. Kalau adalah yang apa ni, kalau ada yang lebih itu berbilah sana tupen ni juga. Dia tu tupen ni bagi tiap-tiap yang lain juga. Hak senung pun ada tupen ni bagi yang lain. Hak ni pun ada tupen ni bagi yang lain. Dua panggil. Nah, cahaya adalah satu itu dari daripada yang menupai. Ini kena gitu pay dia nu pula tu. Satu segi dia ni kaya. Satu segi dia tu menupai. Jadi dak belawai situ. Maka tidaklah ia yang satu tu terkaya pula. Tak kaya tu lah. Dah jadi dua. Dia panggil lepas pada demoning ni lah. Sebab apa? Boleh tidak terlepas tu sebab apa? Sebab tidak terkaya tu ilak situ je. Kerana jikalau terkaya nyonya satu tu. Nah, cahaya beripung pada nyonya pada yang terkaya satu tu. Terkaya kata dan menupai. Itu masalah dua tu hai. Masalah dua Tuhan. Jadi hak ni tak lepas dengan hak nun juga. Hak sonu tak lepas dengan hak ni. Jadi aktibar kata dia ni Tuhan juga lepas dengan hak nun. Tapi aktibar kata hak nun tak lepas dengan hak ni. Dia panggil menupai. Jadi satu zat ni terkaya kata menupai kata. Dan iaitu beripun terkaya dengan menupai tu. Mustahilun. Yakni mustahil pada kira akal. Akal tak jom. Benda lagu tu. Dia panggil benda mustahil ni rupa tu ada. Tapi hakikat dia tak ada. Mustahil ni suarung yang muktara'ah. Rupa-rupa yang direkoh saja. Tak ada benda dia panggil. Kerana apa tu? Kerana apa boleh mustahil? Ilak pada mustahil saja. Kerana beripung padanya. Padanya. Pada tupen ni tu. Dua yang berlawan-lawan ni. Mana dua yang berlawan ni? Yang terkaya dan menupai. Tu atas satu zat tu gi beripung terkaya lepas dan menupai tak lepas. Kali tu benda tu akal tak boleh jauh. Supa kata jiring tapi lepas kedua. Gerak bodak, dia bodak. Akal nak terima tak boleh. Dan ada padanya, pada zat tu penis saat ni. Ketiada sesuatu daripada diri. Bawa tu tak ada. Bawa pada tak ada tu hai pula. Kan apa? Kan rusak tadi. Ni lah. Bak tu hai ni, kalau berbilang, dia lemah. Tu satu kaedah. Hak ulama bui kita
bak Tuhan kalau berbilang lemah. Bak makhluk kalau berbilang gagah. Dangan ni pak orang usul tarak. Panggil mari 10 orang. Arak di sini. Kereta ni mati tengah batas. Dua orang tolak tarak. Mari 10 orang tolak 11 tangis orang. Tu bak makhluk. Bak makhluk kalau berbilang gagah. Ah, ya ya pelak kok tu tu. Bak Tuhan kalau berbilang lemah kalau dah. Ah, serta ada dalam Quran ke? Lau kana fihi ma alihatum illallah la fasadata. Kalau kalau adalah pada langit bumi ni dua Tuhan. La fasadata gusto. Ani mana kata berbilang bak Tuhan lemah. Bawa pada tak ada diri. Kalau Tuhan dua, bawa pada tak ada diri. Mana tak ada benda gitu. Dimakialah ia lebih daripada satu itu. Ha. Dua, tiga, empat tu. Bawa pada lemah. Bawa pada tak ada benda. Kali itu akal tak terima. Ha, habis. Dan nyata bagi yang mendengar. Dan isti'anah ni. Ha, ni dalam muka ni duk payah lagi ni. Dan nyata bagi yang mendengar. Dan isti'anah suku dah. Habis dah. Dan nyata bagi yang mendengar. Nyata. Ha, takluk pada nyata. Nyata dengan nabi. Ah, nyata dengan api bahasa kita dengan tidak atas nyu atas api ah nyu tu kena dak jaga semua kita ni nyata bagi yang mendengar dengan api arti nyu arti api mengaku mengaku orang yang berkata dengan ketiadaan, yakni dengan tak ada. Ada. Dan dengan isbat. Ada. Ketiadaan itu, nafi. Dan dengan isbat. Hal itu menyabik. Artinya... arti isbat. Nyo tu kena tak isbat je tu. Arti nyo. Arti isbat. Mengaku nyo. Nyo orang. Kelik kau orang pula dah. Ah, mengaku nyo. Nyo orang. Ah, dia mutak domen molek nyo. Iya we kena. Lepas tu kelik kena pergi kaji semula pula. Honing ni Tok Guru ayat kata apa? Masa kita mengaji ni, dia panggil menadoh ni. Honing menadoh. Lepas tu hak mana mengaji? Kelik tengok pula. Oh tu hak mengaji. Ah. Cara dia apa? Lepas tu kalau nak wih bangat boleh. Nak wih bangat boleh mengaji ni, ada keadaan dia. Ni kaedah Tok Guru lah. Tok Guru yang berkat-berkat dia royak kaedah. Cara nak pergi boleh banget kita mengaji kitab ni. Satu. Belum mari nak mengaji ni. Kita kena tengok baca dulu. Baca surah. Baca surah. Ah, panggil. Kalau kita nak gocoh, gocoh gundi dulu. Song gundi dulu. Ah, kalau orang main muai tu dia kocok guni tu bukan naik tasik lalu. Lepas tu mari menadah. Mari nadah tu kita dah tengok tu guru baca tu betul ke tak dengan hak kita baca tok domi tu betul ke tak. Ah, tak betul beki. Kalau betul dah, ah bijak kita tu. Lepas sudah kita ngaji ni tok guru kata kena kelik baca pula.
Tiga syarat orang nak wi boleh ngaji. Bukan nak wi habis. Nak wi boleh ngaji. Syarat yang pertama, sebelum ngaji tengok kitab dulu. Hok nak ngaji hari ni untuk guru baca 10 baris, 10 baris tu kena baca tengok dulu. Tok domi cara kita, surah cara kita. Yang kedua, mari menadah. Tengok, perhati hok kita baca tu betul ke tak dengan hok tok guru letak ni. Dengan hok tok guru surah dengan kita surah baca kena ke tak? Kalau kena, alhamdulillah, syukranillah. Kalau tak kena, itulah dia panggil kita dak alih. Sudah kita mengaji serumur ni, klik baca pula. Ambil tu hak jadi tu Imin ni kena ikat pinggir mengajar di masjid dah, tak lagi dah. Lepas tu, tu Imin kena pahal sikit. Jangan lari pada masjid ni kalau mari popo, orang usik gina-gina pun. Ni kau tak boleh orang usik tu Imin tak hari sikit dah. Tu tunjuk dia halus tu. Nah itu kan. Tak hak lepas dah ni. Nyemari di penyakit ni Tok Imin lari bis. Kadang-kadang. Hak doktor tu makmum saja. Bawa arena ni bawa orang jemaah ni. Buat lah. Buat arena Tok Imin tak hari. Tok Imin tak hari je duduk rumah dia buat lah. Tok Imin tak hari buat acau. Tok Imin tak hari buat acau. Rejek. Itu ke? Hak ni kena pandai. Kena pandai dengan kerajaan ni. Dia orang meretah kita tak boleh lawan. Lepas tu kena pandai dengan bomo. Bomo dia pakar di segi pengubatan. Tapi kita kena pandai agama. Kerana agama ni melia segala-gala lebih pada lain lagi. Habis tu kita kena hormat pada pelaturan kerajaan. Kita kena hormat pada pelaturan bomo. Tapi kerajaan dan bomo kena hormat kepada agama lebih pada apa-apa lagi. Kerana dengan agama boleh ke panah sangkum ni panggil. Siya sebutir kan. Tak itu kan. Tok Imin jangan kata masjid. Jangan kata lari pada masjid. Masjid ni tempat ibadat. Masjid tempat rahmat. Dia kemak nak lari ke mana. Lari main masjid. Alah. Tak itu kan. Tempat rahmat. Lepas tu kena pandai-pandai. Dia kena pandai-pandai. Kerana kerajaan ni pun dia orang. Bomo ni pun dia orang. Lepas tu dia boleh berkecek. Tak gitu kan? Yang ini tak main kap saja tu. Tak boleh. Tak gitu kan? Kena berkecek, bercara panggil. Awi betul dengan agama. Betul dengan undang-undang Tuhan. Kita kena to'ak. Undang kerajaan kena to'ak. Undang bomo kita kena to'ak. Tapi balik kerajaan dan wamu, kena hormat kepada agama, kena hormat kepada masjid, lebih kepada benda-benda yang lain lagi. Itu kena faham-faham. Itu Tok Imin, Tok Nebel, Tok Menin, kena faham. Pergi-pergi kapur, pergi muka ini. Ini nak mari udara mana pula, dia mahu duduk kat lakak. Namun Tok Imin lari pula. Tak itu ya? Itu kan? Sebab arti mengaku. Mengaku. Mengaku lagu mana? Mengaku dengan keadaan pada perkataan. Mengaku ni hatta kepada hati. Kalau lidah dia panggil ikron. Kalau hati dia panggil tasdik. Itu mengaku. Sebab tu lah. Sebab tu. Dia tak cara ke apa ni? Ya cara la ilaha illallah tu kan. Ada dalam la ilaha illallah tu ada nafi, ada isbat. Tu nyata dengan nafi dan dengan isbat. Dia bagi dua dah tu. Ni tempat payah ni. Lepas hak payah ni tak apalah, mudahlah. Mengaku dengan keadaan pada perkataannya, perkataan orang saat ni. Perkataan mana? La ilaha illallah. Banyak mana ni? Uruh dia. Tak banyak ni uruh dia tu. La nafi. Dalam Arab dia kelimpang ke kelima la ni. Nafi.
Ha. Ilah. Ha. Ilah tu makna Tuhan. Ha. Ilah tu. Isin akirah tu. Ilah. Ilah tu dipanggil. Ittifaq semua ulama nahwu kata harah. Ilah tu panggil adatul istisna ya panggil. Ha. Ittifaq semua ulama nahwu. Ilah ni harah. Ah, dia ada di dalam ilmu nahwu dia ada tiga terbesar. Isim, fi'i, harah. Ya sikit ya. Cara dalam ilmu nahwu sikit. Isim, fi'i, harah. Habis kitab dia tak ada hak sapa. Karena kaedah dia tak banyak. Ingat hak tu tak ada apa dahlah. Mari bercara dalam ilmu tajwid pula. Tak banyak ke kaedah dia. Sama ikhpa, ikhlak, idera, idera milawuna, mak, mak ja'i, mak tabi'in. Habis itu tak ada kita puluh-puluh kulit ilmu tajwid. Kerana kaedah dia tak banyak. Tapi dalam kaedah tak banyak pun kita tak ingat juga. Oh tu kita tak ngaji dia. Tak itu kan? Dalam usul. Dalam usul dia cara ke apa? Tiga ya. Wajib, mustahil, haruf. Tak main kot tu? Wajib, mustahil, haruf. Kita mahir orang ni, gisne. Lepas tu, zat, sifat. Lima kata je. Dalam pekoh, hok jadi banyak. Kalau pekoh, dia tubik, pak robok ke. Ibadah. Oh, ibadah ni kalau kita tak muak sejik ni. Jaga pekoh ni. Soh, bata, rukung, sarak. Ha, ibadah. Habis robok ibadah ke apa lagi? Munakaha. Ah, nikah. Nikah lagu mana? Soh, nak rojok lagu mana? Nak pasoh lagu mana? Ah, ni panggil munakaha. Ah, banyak mana ni? Berjuta-juta kita. Mu'amalah. Ah, nak jual beli wisoh. Nak jadi berisak. Nak gadah. Nak jual. Nak sewa. Ah, mu'amalah. Ah, kaya ada mu nak murih kau itu. Nak murih kau ni. Tak apa dia tu. Tak apa. Ah, jinayah. Ada pak robok di dalam pekoh. Habis itulah kita pekoh. Banyak jilid sebuah-buah. Kita majemuk Imam Nawawi 21 juzuk sebelah jilid. Sore bawa tak gerak tok Imam. Harga dia lebih kurang 10,000. Kita saya pergi tengok di Kuala Lumpur kitab fiqh. Ia dikarang oleh ulama Syiah 100 jilid. Ah, tu kitab fiqh tu. Yang nak main zahak ni, kok ni waktu mu, ya kilah banyak ke. Ah, tergebir saja tu, kilah tak tangis saja tu, ada hak tak situ, ada hak tak sini, ada hak lepas. Ah, macam-macam. Tergebir ni pun ni. Kilah banyak ni. Lepas tu buat-buat kita ni, tak sama tergebir. Apa tengok? Kalau pukul gambar tengok, tak sama. Oh ni akik tinggi da'af. Oh ni akik tak di lingo. Oh ni akik tak dak pay. Tak itu kan. bunyi terkebil pun tak sama juga. Ah ya banyak baik. Lepas tu pekoh kata sah belaka. Ah tu pekoh tu. Tapi kilah pun widuk dah garis serialah. Ah mau tu gini macam magdu wala boli ada kilah. Tak ada aku tu tak itu kan. Ah negeri kat jalan dia lah. Usul dia tak ada kita besar-besar ya. Ah tak ada puluh-puluh julik. Kerana kaedah dia tak banyak tu. Hanillah illallah. Illah. Illah tu panggil harah itifak ulama nahwu. Illah tu panggil adatul istisna. Allah. Allah tu dia panggil. Ismung lafzul jalalah dia panggil. Lapa yang besar tu panggil. Allah tu. Lepas tu kalau kita nak erok dengan mereka. La. Nafi. Illah. Isin nakirah. Apa tu? Jadi isin bagilah. Khobar dia mahzuf. Kedir dia, maujudum. Ilah, ilah istisna. Allah, Allah tu mustasna. Ah, tengok. Dia syarat nak jadi mustasna tu, mau dia tu, juzu. Mustasna minhu dia tu, kulli. Bagus tu. Kalau sama juzuk,
Tak sah. Tidak ada Tuhan, malaikat Tuhan. Itu tak sah juga. Dia panggil samu kulli pun tak sah. Tiada ada Tuhan, malaikat Tuhan, tak sah. Tidak ada Allah, malaikat Allah, tak sah juga. Tidak ada Allah, malaikat Tuhan, tak sah. Tiga-tiga tu tak sah lah. Hak sahnya, mustasna dia tu kulli ilah. Mustasna tu juz'i Allah, baru sah. Kalau kita kacik Melayu, diri Zai, malaikat Zai, tak sah. Telah berdiri Zai, malaikat Zai, tak sah. Telah berdiri kaum, malaikat kaum, tak sah juga. Hak sahnya, telah berdiri oleh kaum, illa Zaidan, malaikat Zai. Kaum itu kulli, Zaidan itu panggil juz'i, baru sah. Itu kedah dalam kecek dia panggil. Kali itu tengok. La ila, tidak, makna terjemah lah. La ila, tidak ada Tuhan. Kalau orang dulu benar hak saya mengajar 15 tahun dulu kata tidak ada Tuhan, Tuhan yang tidak sebenar dia kata. Hak tu lepas dalam parit saudara tu. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, Tuhan mana? Tuhan hak sebenar. Tuhan hak sebenar tak ada dah. Illallah. Malaikat Allah haja ada sanaja. Jadi nabi itu tu kena hadap kepada Tuhan yang benar dulu, baru tu ambil masalah. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan hak sebenar, hak cukup syarat tak ada dah. Illallah. Malaikat Allah haja lah. Tak ada duit. Orang mai minta berita di kita. Elah, kawan ni sutuk nak butai duit di demo sikit ni. Elah kata, tak ada duit ni malaikat 10 kok ni je. Dolah kata tak ada duit tu, duit mana? Duit hok laku. Duit hok sebenar, hok laku tu tak ada di kawan, tak ada. Malaikat, illa malaikat 10 kok ni haja. Kaya tu nabi tu tu, kena nafi hadap duit hok benar. Baru tubik masa Allah baru kena. Kan ada isbab tu kan? Tidak ada duit dah. Malaikat 10 kok ning haja. Kalau itu nafi saning tak ada duit tu, duit mana? Duit hok sebenar tu. Duit sebenar hok banyak tak ada. Malaikat 10 kok ni haja. Kali itu dia kata tak ada duit tu tu. Dolah kata tak ada duit tu tu. Pada lapar tak ada duit tu tu. Masuk 10 kot tu. Masuk pada lapar aja. Pada etikot dolah. Tak. Cian mana? Cian di mereka. Tak ada duit. Mereka 10 kot. Mana hati dia tak ada buah hak tu. 10 kot tu. Tapi kalau kata tak ada duit. Dibenar pada lapar saja. Lapar duit tu pergi masuk pada 10 kek, masuk pada lapar. Makna tak masuk. Cian mana? Malaikat 10 kek. Tu cian dah dia kata, 10 kek tu pada hakikat tak masuk. Kena pada lapar di ma'ah. Ini pun tak ada tu. Jadi dibenar lapar tu pergi masuk hak tu hak kita tu. Masuk lapar je. Tapi hakikat dalam hati, jangan buat. Tak ada dah Tuhan. Tuhan mana? Tuhan sebenar. Malaikat Allah. Allah tu tak nafi di mula-mula. Kejap duduk dalam hati. Lepas tu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang kena sembah malaikat Allah. Tu makna terjemah. Isi dia, la ilaha illallah, Allah hajalah Tuhan. Tapi Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu seorang alim sahabat, dia kata makna la ilaha illallah ni kalau nak terpesih sampai gelak tak habis lagi. La ilaha illallah tak boleh bermanfaat, semua ni tak boleh bermanfaat, malaikat Allah. La ilaha illallah tak boleh bermudarat, malaikat Allah. Tak boleh kaya illallah, tak boleh hina illallah, tak boleh nak mulia illallah, rajak dia habis. Ha tu wi kukuh molek ni. La tu kikis tu habis tu. Ha supaya orang nak sembuh kereta tu. Orang nak sembuh kereta ya kikis karat tu baik wi habis dulu. Ha ani imi-imi sahabat ni. Imi-imi sahabat ni jangan main lah. Tinggi dia. Usaha tak boleh beri bekah. Ikhtiar tak boleh beri bekah. Nafi habis. Nasi tak boleh beri kenyih. Air tak boleh puas daga. Nyakit tak boleh beri bekah. Khubat tak boleh beri bekah. Kikis tu beri habis. Illallah saninja hak boleh wi bekas. Ha wi kukuh gitu. Jangan dok mucak jadi burung tiung gitu. Apa burung tiung? Ya kecek mana burung tiung tapi makna tak tahu. Ha tu jangan. Ha tu makna la ilaha illallah panggil. Ha tinggi dalam. Apa tu hakikat nak wi siapa tu? Nak wisapa kepada hakikat hak la ilaha illallah nak tu Allah. Jangan-janganlah. Ha baik tu saat ni dak royak bak jimuk saat ni ke. Tiada tu online. Online tu hak mana? Sekaligus. Tapi kalau nak sekaligus itu tak ada podah lah. Tapi kalau nak surah kena pergi wirapak lah. Tak ada dah. Alain sounding je. Tak ada apa. Sani demo dok ayak. Dok godi dok ayak. Haji mok sani. Jadi ada tu Amin kata biasa dengar. Saya temu sebuah kitab. Bukan orang rendah-rendah buka puasa dengan jimak tu. Puak tinggi-tinggi saja. Tak itu kan? Daripada puak sahabat dia tabi'in. Habis tu Junaid Al-Baghdadi ni, kata jimak ni sepa makan ni dia. Ketua tu sahabat tu panggil. Habis ni bukan demo ni bukan bini seorang. Banyak bini tiba tengok anak. Anak-anak dia 25 orang. Pas kalau mak seorang cakap ke beranak tu baik 125 orang tu. Tak gitu kan? Dia mengaji dia baru ni anak. Anak dia 125 orang anak. Pas kalau mak seorang mati guling hati. Mana bini banyak. Hasil-hasil ni kali menikah 4 orang. Daya tak ambuh bercerai 4 orang sekali. Banyak bini. Tak itu kan? Puak kita ni je tak boleh bini banyak ni. Kerana menik orang bertina. Tak itu kan? Dia panggil mak beritik kita baikkan sangat hari ni. Tak itu tak main. Mak beritik ketak betah ke. Bapak tu dia. Ni orang tua dulu panggil mak beritik orang bertina ni. Dia kata, bagaimana teman ni masalah ni? Nyatak dia. Tak lawa. Habis Azhar kata, hok misaf genung ini ni. Ketua sedadu ni, hok misaf genung ni. Boleh ni. Orang semua takut. Dia ni, misaf yang genung, ketua sedadu. Tapi, lagi Allah dengan mak witik dia. Hanya benar dengan orang lain je. Buat kita ni masuk letu belakang. Tak itu kan? Siapa kau duduk dengar tu, duduk baca pun kau tu juga.
Ha, tapi ada jaga-jaga sore ada. Ada jaga-jaga sore tu. Ha, orang okay, perempuan hok dulu kira bui pada suami dia ada, tapi hok tu sebagai agak putih dadah. Ada satu orang. Ha, dia pergi dengan isteri dia ke Mekah pergi dua orang. Tok laki dia berdoa dengan Tuhan nak bini dua, nak bini tiga. Bini dia amin. Kelik mai tok laki dia bini. Ini macam gini mu bini. Ya tak, karena mu amin tu Tuhan terima. Ah, kalau itu orang Tino pergi ke Mekah dengan tok suami, kalau tok suami pergi doa-doa ke Baitillah jangan amin ya. itulah ilhallah. Cuba demo kita tengok kalau nak bercerak. Ada lagi tak jauh je. Kalau ada kita hadis memoh, cuba kita tengok hadis memoh. Haji Mok sana. Cuba kita tengok tak memoh. Jatuh berlaku seorang sobat kata. Dia hanya atau kalau dibaca sana tak dapat sunat afda. Tak itu kan? Bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Mana hukum boleh haruh. Kalau kita tak ada Tuhan yang lain. Itu bagi kita tak sah tu. Kena nabi tak ada Tuhan yang benar. Tu baru kena. Kalau tak ada Tuhan lain, itu wajib. Bukan mustahil. Sepatutnya, wujud ada. Ada Tuhan. Lawannya, lawan wujud tu tiada. Tiada mana? Tiada Tuhan kita ni, baru mustahilnya. Ada pun tak ada Tuhan lain, wajib. Tak itu kan? Jangan silap kacing tu jadi kenyok. Patu jadi kok mana tu? Jadi kita suka kata widya kata mati dalam husnul khatimah lah. Kita zanni molek ke dia. Mati ni pun kena pakai berdoa. Nombor satu mati malam Jumaat kerana kehebatan. Yang kedua mati dalam bulan puasa, mati dalam sujud, mati dalam sembahyang. Kalau itu dia mucak tak betul. Kita suka kata tak apa dah. Boleh jadi dia tersilap kerana mabuk. Tukah mabuk tu sakaratil maut. Tak itu kan? Lebih-lebih mabuk. Tak ada lah. Mabuk mati ni mabuk yang sangat. Kerana Nabi kata mati ni kalau orang tikai dengan pedai 300 kali 300 kali tikai pedai sakit tak, sakit mati lagi. Sakit sakaratul maut lagi. Sama dia apa dia? Tadi tu dia dia tu. Tadi tu dok abdi dia. Pasti ini motor. Tahu tak asing kan? Mati tu kamu tak jumpa kamu mulai kau ya. Tadi mati. Gue dia tak mati orang yang kenal dia. Orang kafir mati. Tak lihat dia. Ia suruh baca gapo ada baca dia. Tapi tak boleh baca supaya orang Islam dia. Ada baca dia ada. Cuba kita tengok di dalam neprisi. Hak dia mau terjemah. Dalam neprisi. Hak tak boleh buat tu ada. Kalau orang lain pada Islam mati tu, kena kata lagu mana. Tak kata supaya orang Islam tu tak. Lepas tu kalau orang kita dah bersaing dengan orang kafir. Ketika dia nak mati tu kita dah ada. Kalau kita zai kata dia ni. Kalau kita ajar mucak.
dia kata, oh tu wajib kena ajar. Wajib kena telken. Ha, kita temukan saing kita, edai mati tengok jalan. Terbalik mutu. Tak kita kan? Oh, edai ni saing kita. Lepas tu kalau saya kata, dia tak saing kita lama-lama, dah patihah, dia baca tak pelek dah. Oh tu, wajib kita ajar, talqin la ilallah pada dia. Kalau kita zai kata, dia ni boleh terima. Tapi, kalau lah orang kafir tu mati, tapi kita tidak ada zai. Tak ada zai kata dia nak terima. Oh tu sunat kita talqin la ilaha illallah. Ah, makna dakwah ni nak suruh dakwah. Tengok dekat nak mati ni pun. Ah, dakwah juga. Kerana Nabi pergi ziarah rumah orang Yahudi, anak dia sakit. Nabi pergi dakwah tekah anak dia dah sakit tu tu. Anak orang Yahudi tu itah kepada pak dia. Itah kepada pak dia, mana pak dia tak ada murid. Maka anak orang Yahudi sana Islam dengan Nabi. Ah, dia ambil situ tu. Dia ambil situ kita mari mengaji lah kita. Kalau orang kafir tu kita zai kata kita talqin la ilaha illallah dia baca, wajib kita ajar. Kalau kita tidak zai kata, tak ada zai kata, tak ada zai kata dia ni nak kata sebab kita. Oh tu sunat. Nah, orang yang kata dakwah ni ajar agama kepada manusia ni sangat berhajat. Bukan sama-sama Islam saja dak. Hingga siapa orang bahasa asing pun, kalau kita zai kata dia, kita kata, itu wajib kita ajar. Kalau kita tak ada zai, sunat kita ajar. Ah, Islam ni kau molek semati, dia boleh bergaul dengan orang bahasa asing, dengan bergaul yang ada cara dia lah, ada kaedah dia. Ah, tu kena belajar lah. Ah, pahoning ni, la ilaha Allah ni kita reti molek dah dengan makna dia, dengan makna terjemah dia, dengan makna maksud dia. Lepas tu, naknya amal. Amal ni kata, ya raya dalam kita, nak wui kita kesel, nak wui lembut hati. Kalau kita kerah hati, kalau hati kita ni, mata kita ni tak ada menangis buku kesalahan kita ni, dia suruh ajar, berzikir, punya masa sunyi. Haa, ni cuba buat. Lain. Kita bangun pukul 4 ni ke, orang senyap habis tidur, bangun berzikir tengah masa sunyi ni, dia mudah masuk. Kesal dia tu. Kerana tak ada tengok apa ke? Tak ada dengar gapo punya tu kan? Ha, kita pergi berzikir punya tu, cuba buat istiqamah. Kita kata subuh pukul 5 lah ni. Pukul 5 lebih sikit-sikit. Tak itu ya? Kita pukul 4:30 bangun. Ha, semaya tahajud. Lepas tu lambat lagi subuh ada 20 minit. Ajar zikir. Tuhan hui kesal kepada hati kita. Mudah cerah. Dan mudah lembut hati kita. Karena waktu tu tu waktu molek. Karena Nabi kata, Allah akan turun di langit dunia ni tiap-tiap malam. Siapa dia minta apa, Allah apa. Siapa dia minta hajat, Allah terima hajat. Siapa minta taubat, Allah terima taubat. Ha, tu kena mengaji suku tu. Buku turun-turun tu. Tak itu kan? Ha, tu hadis mutasabik tu. Ha, cuba ajar buat kita ni. Wih hati lembut sikit. Ha, zikir ni, nak banyak benar-benar. Jangan kurang dalam sehari semalam 300 kata tok bekah. Jangan kurang dalam sehari semalam, kalau ulama tasawuf jangan kurang pada 12,000. Ah, demo tu dia kuat demo tu. Power dia kuat. Ah, kita ni gak Allah lepas sembahyang nak boleh 100 pun tengok demo tak ada dalam belakang. Tak itu kan? Ah, ha ni ajar zikir weh. Kita di pondok tu kita ajar kawan budak sebelum daripada boleh 100 tak beradu. Setiap waktu boleh 100 zikir. Ha, jangan beralih pada sah duk kejap. Ha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ajar zikir. Karena hok ni hubak besar sekali hok ni. Perkataan la ilaha illallah, ha, nyata
oyak jauh haknya dia. Nyata oleh mengaku. Pak bagi nyata lepas ani. Dan nyata bagi yang mendengar. Oleh tu jadi fa'il bagi nyata tu. Tu dalam kaedah nahung dia panggil. Karena kitab dia ni buat dengan kaedah. Nyata oleh. Jauh fa'il dia. Oleh ni ni jadi fa'il bagi nyata. Kalau kita nak tanda. Kalau kita nak tanda wak hurumu, fa'il ni wak po. Po dia ni, po sini, fa'il. Tu kaedah tanda kita hoto gua aja. Kalau sifat waksak. Kalau mutada wak min. Kalau khoba wak ko. Supaya kita kita tak cema. Tu ingat molek tu. Bang tok guru kita ni kata, kalau mu tak pandai menulis, nak dobek kita lagu mana? Mu coret hidung mu tepai. Dia nak urus nah tu. Ada. Kalau itu oleh tu tu pa'i bagi nyata. Nyata oleh mengaku nyu. Oleh mengaku nyu nyu nota mano tu. Nyu nyu perkataan tu. Nyata oleh mengaku nyu nyu perkataan orang sat ni. Kata yang mana? La ilaha illallah. Allah tidak ada Tuhan malaikat Allah. Yakni Allah hajalah Tuhannya. Tu mengaku. Mengakunya nyo kata ayat tu. Mengaku pula tu mengaku dengar. Mengaku dengam. Terlalu dekat ya. Mengaku dengar bahawa Tuhan itu dia panggil Al-Hala Zakri hok sebut dah ni. Tuhan itu Allah Ta'ala Asa Juwa. Juwa pun makna satu. Haja pun makna satu juga. Tuhan itu Allah Ta'ala Asa Juwa. Yang ni Sening Haja. Jadi buah habis. Buah sirik habis. Siapa dia reti sebenar-benar hakikat la ilaha illallah dan tutup hakikat la ilaha kita amal dengan betul, jadi habis ternafi segala sirik ada. Mana kalau ternafi segala sirik di hati kita, maka itulah imej kita kemah. Imej kita dalam, imej kita kuat. Imej kita sepenuh. Mana kalau imej kuat, imej sepenuh, imej dalam, tunya dia kuat, maka dia mudahlah apa saja Allah panggil, dia pergi dengan cepat. Hayya 'alas solah. Tu hadap panggil weh. Dia pergi dah. Kan imej dia ni kejak ya coklah dah. Tu. Abang sahabat ni hak Nabi ajar ni kalau dia duk kerja galik berbunyi hayya 'alas solah. Tak dah. Kalau apa gecak pun tak cok. Kalau ada pisah pun tak pisah. Kalau buat rumah pun tahu rumah, tahu habis. Karena Allah lah panggil dia hayya 'alas solah. Marilah sembahyang. Marilah sembah Allah di rumah Allah. Ni kalau kita reti makna ni, makna ber ni, oi sakal. Nak kerja. Apa mari di rumah? Tok Nebel kata, puak kita serumah ni dek apa mari, kita kena apa nak mari pukul 9. Lepas tu, kita serumah ni kena mari pukul berapa? Pukul 8 ni duduk dekat kemah dah. Tuan Nebel perakak puak dia. Tu, dia panggil apa tu? Kita mari duduk di bawah kemah dulu sebelum pada apa dan nanti apa tu, dia panggil apa? Nak membesarkan apa, nak meliakan apa. Kenapa? Mari nanti di kemah apa ni belum pada apa mari. Itulah
orang hok kena apa semua ti. Yang kedua, tok menek kata, wak kita ni apa nak mari pukul 9. Pukul 8 kena mari dah. Dia mari pukul 9 sekali dengan apa. Hok tu orang kurang kena apa. Ha. Satu buah lagi tok menek kata apa nak mari pukul 9. Dia mari pukul 10. Hok tu kena bero-bero. Hok tu hok dah tayak ke tu. Ah, dia tayak ke kalau subuh gak kunut 2 kali. Tak ada. Dia mari tok Imi baca kunut dah. Jadi labuh dia, dia tambah satu rekat lagi kena baca kunut juga. Oh hebat dia membaca kunut 2 kali dia. Oh. Yang kelima tok menik kata apa mari hari ni ni pukul 9 tak mari langsung. Oh tu orang tak kena apa dia tak kena tok menik. Ha pas di kampung kita ada kedak hak baik tu tok Imam. Kelik gi periksa makmum kita sendiri. Ha orang tak kena Tuhan ni banyak lagi ni. Ai dia sebut dah sekali baru ni hujan mari tu lebat mari tu ah ni Allah juga Allah we hujan lebat ah dia pandai sebut gitu ah teruk juga tu tak mari sejik tu tak itu kan ah betul kena widale iman ni habis itu ha tengok ibarat kita tu mengakunya perkataan sani dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala haja asa juwa. Lepas tu tak cukup lagi. Tidak lain sekali-kali. Sening je. Hak boleh buat apa sengerti? Sening je. Lain tak boleh. Anilah. Orang keluar dakwah, dakwah aja. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tak itu kan? Tapi kita kena mengaji cara hak kita kata tu pula. Tak padai dengan kita kata kelimus tu saja tu. Ha, Allah kuasa, ya. Makhluk tak kuasa. Tapi nak sapas itu tu. Ha, nak we masuk ke hati kata Allah lah kuasa semua. Makhluk tak kuasa tu. Kena mengaji lagi berkakah dia. Ha, tengok mulai tu. Nah, maka kakak dia itulah kena belajar. Dia ayat dah. Nak makan sepinggir je. Kita ni golek-golek taruh kita ni makan sepinggir. Tapi nak sepas sepinggir tu. Ha, perlu lah. Ha, nak wik imi kita kemah-kemah tu. Kemengaji keedah dia. Lepas mengaji keedah dia kena dah. Ha, kena masuk dalam tasawuf pula. Mujahadah. Ha, nak tekan imi dia tu. Nak wilicing imej dia, nak berterai imej dia, terkena mujahadah pula. Ha, habis itu, ulama kata, tiga ni perdu'in. Akidah, ilmu usuluddin. Pekah, cara nak semaya. Cara nak puasa, cara nak haji. Tersahur, cara takut hati tu ada sifat hudud. Tiga-tiga ilmu ni, wajib likulli adin. Perdu'in dia panggil. Habis itu. Iyalah. Tuhan yang wajib. Ah, waktu itu. Iyalah Tuhan yang wajib. Wallahu a'lam. Ha, begitulah lebih kurang apa yang kita dapat. Tadi kita mengaji fiqh, hari ini kita mengaji usul, celah tu kita mengaji hadis sikit. Apa hak kita dapat ni kita kena kata alhamdulillah, masya-Allah supaya Allah bagi kita ingat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافيني ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وصفاء من كل داء wasifa min kulli da wasifa min kulli da rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab salamun ala sallallahu alaihi